Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian, majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Mohon kerjasama para hadirin bersedia di tempat masing-masing, berpenampilan yang sesuai dan mengaktifkan mood senyap. Terima kasih. Boleh dengar ke suara saya? Boleh angkat tangan jika dengar? Sama boleh. Okey, terima kasih. Untuk makluman semua, mesyuarat ini dijalankan secara dalam talian dan hybrid di mana semua AJK Persatuan Ibu Bapa dan Guru berada di makmal komputer sekolah. Jadi kita akan mematuhi peraturan SOP untuk pencegahan COVID-19 dengan memakai pelitup muka di mana kita berada di bilik yang berhawa dingin. Terima kasih. Majlis perasmian dimulakan. Paluan kompang bergema gempita, gema mengiringi ilmuan pendeta. Memeriah suasana di alam maya, SMK Wangsa Maju Seksyen 2 menyambut gembira berlapang dada. Bersama membuka jendela pintu agar cahaya menerjah raya. Bersua kita dengan niat yang satu, segera meniti kecemerlangan ucap mulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Haji Kamaluddin bin Haji Ismail, Timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Yang dihormati Encik Jeffrey bin Manaf, Yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Wangsa Maju Seksyen 2, Yang berusaha Puan Nurlida binti Semun, Penasihat PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2, merangkap Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Maju Seksyen 2, Yang dihormati Puan Anita binti Hussein, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Keramat, merangkap Pegawai Perhubungan SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Yang berusaha, Puan Nurhalma binti Omar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Zaizatul Shikin binti Mat Rahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Ui Siu Chin, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, para kaunselor, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, guru-guru akademik, para tetamu jemputan seterusnya ibu bapa penjaga yang dihormati sekalian. Hadirin yang dihormati, Alhamdulillah dipanjatkan sebagai tanda syukur ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita diberikan selembar ruang waktu untuk bersama-sama menyempurnakan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-32 dan 33 SMK Wangsa Maju Seksyen 2 bagi sesi 2020-2021 dan 2021-2022. Hadirin yang dimuliakan, Majlis Perasmian Mesyuarat Agung PIBG bakal dimulakan mengalu-alukan kehadiran peneraju persatuan pada masa hadapan, menadah tangan merafak kesyukuran memohon keberkatan, semoga majlis ini menjadi wadah ibadah dilimpahkan ganjaran berpanjangan. Sebelum meneruskan acara, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keredaan dan barakah memperkukuh tautan. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzim menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zulhilmi bin Basari untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga serta sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, berkatilah ya Allah dan rahmatilah Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Wangsa Maju Seksyen 2 pada tahun ini. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha mendaulatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Ya Allah, kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami demi merealisasikan visi dan misi sekolah yang kami cintai ini. Teguhkanlah muafakat dan eratkanlah silaturrahim sepanjang kami bermesyuarat. Ya Allah, hindarilah kami daripada api permusuhan, dendam kesumat, pertelingkahan pendapat
dan anasir-anasir negatif yang merosakkan perpaduan kami. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat, berkatilah ya Allah usaha-usaha kami di dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang cemerlang, sekolah yang gemilang dan sekolah yang terbilang disegani dan dihormati, yang melahirkan murid-murid yang berjaya di dunia mahupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan dan kelemahan serta tunjukkanlah kami jalan kemajuan, jalan kemakmuran dan juga jalan kesejahteraan. Allahumma ya Fattah, ya Alim, kurniakan kepada kami kebijaksanaan di dalam mengurus dan mentadbir persatuan ini. Hiasilah diri kami dengan sifat mahmudah dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan perelokkanlah diri kami dengan kesejahteraan. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir, Allahumma tufbina fa innaka ma tasha'un qadir wa bil ijabati jadir. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zulhilmi bin Basari atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan akan terus terpancar keberkatan dari Ilahi sepanjang majlis ini berlangsung. Di pagi nan syahdu, damai gerimis, persada maya menjadi saksi memori terpatri. Madah aluan membuka majlis, adab bertamu tradisi hakiki. Hadirin yang dirahmati, majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Puan Nurlida binti Semun selaku pengetua SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis, Cikgu Atila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khair. Yang berbahagia, Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail, Timbalan Presiden, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa. Yang dihormati, Encik Jeffrey bin Manaf, Yang di-Pertua PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2, Puan Anita binti Hussein, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik PPD Keramat, merangkap Pegawai Perhubungan SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Yang berusaha, Puan Nurhalma binti Omar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zainatul Syikin binti Mak Rahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Ui Siu Chin, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sesi 2019-2020 dan sesi 2020-2021. Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, Kaunselor-Kaunselor Murid, para guru dan seterusnya ibu bapa penjaga yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah izinnya, kita dapat berkumpul secara maya sempena mesyuarat agung tahunan PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2 kali ke-32 dan ke-33 untuk tahun 2021 ini. Sesungguhnya jauh di sudut hati saya, saya mengimpikan mesyuarat ini dilakukan secara bersemuka kerana tahun ini saya belum berkesempatan bersua muka beramah mesra dengan para waris di sekolah ini. Namun apakan daya, pandemik COVID-19 menjadi kekangan bukan sahaja kepada kita, bahkan kepada masyarakat seluruh dunia. Kita perlu akur kepada prosedur operasi standard yang telah ditetapkan demi memastikan kita kembali ke dalam norma yang biasa. Walau bagaimanapun, sebagai pentadbir, saya tetap akan melaksanakan tugas saya sebaik mungkin. Justru atas sokongan ibu bapa dan guru-guru, saya telah menambah baik banyak prasarana di sekolah ini dengan bantuan daripada PIBG untuk kemudahan pembelajaran murid-murid di SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Setiap kelas dipastikan mempunyai kipas dan lampu yang berfungsi, pintu dan tingkap yang sempurna, tandas murid dibaik pulih dan persekitaran sekolah diceriakan.
Hadirin yang dihormati sekalian, saya pasti ibu bapa tertanya-tanya tentang keselamatan anak-anak di sekolah, keselamatan guru dan anak-anak sentiasa menjadi keutamaan pihak sekolah dengan memastikan semua SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dipatuhi. Kami yakin dengan kerjasama ibu bapa, guru dan anak-anak mematuhi SOP yang telah dikeluarkan, anak-anak kita akan hadir ke sekolah dalam keadaan selamat. Dalam hal ini, kami berharap ibu bapa atau penjaga dapat memastikan bahawa anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Selain itu, pihak sekolah memerlukan sokongan padu daripada ibu bapa dalam membantu memastikan kelancaran pelaksanaan PDPR bagi murid tingkatan 1 hingga 4 kerana murid tingkatan 5 akan mula bersemuka bermula 18 Oktober 2021 iaitu pada hari Isnin ini. Hanya anak-anak pelajar tingkatan 5 daripada kumpulan A sahaja yang akan mula bersekolah secara bersemuka. Alhamdulillah, masa terus berlalu tanpa kita sedar. Banyak kecemerlangan dan kejayaan yang telah pihak sekolah cipta sama ada dalam bidang akademik maupun bidang kurikulum. Kejayaan dan kecemerlangan ini menggambarkan usaha guru-guru yang tidak pernah putus asa dalam mendidik anak-anak. Kejayaan ini juga menggambarkan usaha dan kerjasama yang terjalin kukuh antara guru dengan ibu bapa selama ini diberkati oleh Allah SWT. Antara kejayaan yang dicapai oleh warga SMK Wan Semadu Seksyen 2 dalam tempoh PKP adalah keputusan cemerlang SPM tahun 2020 bagi subjek reka cipta, sains rumah tangga dan pendidikan seni visual yang mencapai kelulusan 100%. Bagi peningkatan dalam pengecilan grade purata, subjek pendidikan Islam mendapat 4.39 berbanding 5.24 pada tahun 2019. Pengecilan GP sebanyak 0.85 membuktikan usaha berterusan sewaktu PDPR bagi murid dan warga SMK Wan Semadu Seksyen 2 membuahkan hasil. Selain pendidikan Islam, subjek yang turut meningkat dalam pengecilan grade purata adalah bahasa Inggeris, reka cipta, sains, sains rumah tangga, sejarah, matematik dan bahasa Melayu yang menunjukkan pengecilan antara 0.27 hingga 0.66. Kejayaan SMK Wan Semadu Seksyen 2 juga terukir di peringkat antarabangsa apabila Puan Nur Azrin binti Ahmad Tamizi bersama ahli kumpulan Puan Adelina binti Adlan dan Puan Atilah binti Kazali telah memenangi anugerah emas bagi ball launcher untuk latihan softball bersempena Darul Aman International Innovation Competition and Exhibition. Manakala bagi kategori individu, Puan Atilah binti Kasali memenangi anugerah perak bagi kit mantul seni 5, sistem pembelajaran inovatif kendiri mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 5 bersempena International Digital Innovation and Invention Challenge pada tahun 2021. Bagi murid pula, Naif Mansuri bin Hazizi dan Muhammad Haikal Hazim bin Nazri, mereka mencapai kejayaan yang besar apabila menjadi johan kebangsaan My Robo Soccer 2021 anjuran My Merit Exhibition and Competition 2021-2025. Pasukan Dream Tigers SMK Wan Semadu Seksyen 2 juga tidak kurang hebatnya apabila mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di peringkat kebangsaan dalam pertandingan F1 in School Virtual National Final Malaysia 2021. Pencapaian anak-anak yang lain juga sangat membanggakan SMK Wan Semadu Seksyen 2 hingga ke peringkat negeri. Tidak juga hebatnya apabila IC Basri bin Muhammad Bakri menduduki naib johan bagi pertandingan e-deklamasi sajak dan ID Badri bin Muhammad Bakri memenangi tempat ketiga bagi pertandingan e-deklamasi syair bagi kategori sekolah menengah lelaki. Bagi sukan dan permainan pula, Nur Aisyah binti Jasni dari kelas 5 Amanah telah mendapat johan dalam pertandingan bowling tempin bawah 18 perempuan. Dalam usaha kita untuk menjana kecemerlangan ini, pihak PIBD sentiasa menyokong pihak sekolah mengadakan aktiviti. Pihak PIBD juga banyak memberi sumbangan dalam bentuk kewangan untuk pelbagai aktiviti sekolah serta hadiah kecemerlangan untuk anak-anak yang berjaya. Sumbangan yang PIBD berikan dalam menjayakan semua aktiviti ini adalah hasil sumbangan ibu bapa kepada tabung PIBD. Untuk itu, saya menyeru kepada ibu bapa agar terus menyumbang kepada tabung PIBD untuk kita sama-sama terus menjana dan merancang pelbagai aktiviti yang menyumbang kepada kecemerlangan anak-anak kita. Selain daripada nama-nama yang saya sebutkan tadi, terdapat ramai lagi anak-anak kita yang telah pun berjaya di peringkat sama ada di peringkat daerah ataupun negeri. Dan kita masih lagi menunggu keputusan beberapa pertandingan yang kita masuki. Ibu bapa yang dihormati sekalian, kecemerlangan sesebuah sekolah bukan sahaja bergantung kepada hebatnya guru mengajar, pakarnya pihak pentadbir mengurus sekolah, malah perlu seiring dengan komitmen ibu bapa. Kita tidak boleh lepas tangan menyerahkan bulat-bulat urusan mendidik anak-anak kepada pihak sekolah.
Jika pihak sekolah mengambil tahu segala tindak tanduk anak-anak dari sekecil-kecil salah laku, umpamanya datang lewat kepada sebesar-besar masalah, umpamanya merosakkan harta benda sekolah, itu menggambarkan kecaknaan guru-guru dan pihak sekolah terhadap anak-anak kita. Pesanlah selalu kepada anak-anak kita untuk sentiasa menjaga harta benda sekolah serta menjaga harta benda di rumah, seperti menjaga harta benda di rumah sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, sempena dengan mesyuarat PIBG kali ini, marilah kita menggunakan pendekatan musyawarah. Jika timbul sebarang masalah atau salah faham sesama kita, masalah disiplin dan tingkah laku anak-anak perlu ditangani secara bersama. Masalah ponteng sekolah, iaitu tidak hadir ke sekolah tanpa sebab, mesti diambil tindakan segera. Jangan kita biarkan anak-anak kita tidak hadir tanpa sebab ataupun tidak menghadiri kelas PDPR tanpa sebab. Para guru akan merasa bangga jika ibu bapa sentiasa mengambil berat dengan disiplin anak-anak. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada semua barisan AJK PIBG untuk tahun sesi sebelum ini yang telah diterajui oleh Encik Jeffrey Bimana. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada bakal YDP dan juga AJK PIBG yang akan dilantik sebentar nanti. Saya mengharapkan kita dapat meneruskan hubungan silaturahim dan juga kerjasama yang erat demi kecemerlangan anak-anak kita dan juga kecemerlangan sekolah. Saya ingin juga merakamkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat meluangkan masa hadir dalam mesyuarat pada pagi ini. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Kamaluddin yang dapat meluangkan masa bersama dengan kita, dan begitu juga dengan Puan Anita. Ya, yang saya dimaklumkan Puan Anita sekarang berada di hospital ya, untuk appointment anak di hospital. Terima kasih di atas komitmen yang diberikan. Jadi saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Nurlida binti Semun di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati, majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Dihormati Encik Jeffrey bin Manaf selaku Yang Dipertua PIBG SMK Waksa Maju Seksyen 2. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya kadhib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis Yang Berbahagia Datuk Haji Kamaruddin bin Haji Ismail, Timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa, Yang Dihormati Puan Nurlida binti Semun, Penasihat PIBG SMK Masa Maju Seksyen 2 merangkap pengetua, Puan Anita binti Husin, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik, PPD Keramat, merangkap Pegawai Perhubungan SMK Masa Maju Seksyen 2, Yang Berusaha Puan Nurhama binti Omar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zazatul Syikin binti Mat Rahim, Guru Penolong Kanan Al-Ehwal Murid, Puan Oi Sui Chin, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sesi 2019-2020 dan sesi 2020-2021, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Konselor-konselor, para guru seterusnya Ibu Bapa penjaga yang saya hormati sekalian. Bersyukur saya kepada Ilahi kerana dengan rahmat dan izinnya, dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi yang ceria ini untuk meneruskan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-33. SMK Waksa Maju Seksyen 2, sesi 2020-2021 dan sesi 2021-2022. Saya amat berterima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Kamaruddin bin Haji Ismail selaku Timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa, yang sudi hadir untuk merasmikan mesyuarat kita pada hari ini walaupun beliau pasti sibuk dengan urusan dan jadual pada harian. Alhamdulillah. Saya amat berusaha hati dan berterima kasih juga atas kesudian para ibu bapa penjaga yang sanggup meluangkan masa untuk hadir ke mesyuarat kita pada tahun ini, walaupun secara dalam talian. Kehadiran ini menunjukkan bahawa kita sentiasa memberi sokongan dan semangat kepada barisan pentadbir dan para guru sekolah ini untuk sama-sama menjayakan agenda pendidikan demi kecemerlangan anak-anak kita pada masa hadapan, baik dalam bidang pendidikan maupun sosial diri. Tanpa sokongan padu daripada ibu bapa, tidak mungkin pihak sekolah berjaya melahirkan moral insan berminda kelas pertama. Syabas diucapkan kepada ibu bapa penjaga yang komited
dan sentiasa menunjukkan keprihatinan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai ahli ta'lim. Perjalanan persatuan ini sudah pasti didokong sepenuhnya oleh ahli jawatankuasa PIBG. AJK PIBG yang diamanahkan melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan adalah sebagai pelaksana dan perantara antara pihak sekolah dengan semua AJK PIBG. PIBG serta ibu bapa penjaga di luar sana. Sumbangan dari segi kepakaran, kebolehan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap ahli amat dialu-alukan bagi menjayakan segala program yang telah dirancang. Saya amat berharap ibu bapa yang hadir dapat menyumbang buah fikiran dan bantuan fizikal kerana itulah aset yang paling berharga bagi persatuan ini. Semua daripada kita mempunyai peranan masing-masing yang harus dipikul tanpa berbelah bahagi, selaras dengan sarana ibu bapa yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Walaupun PIBG beroperasi di atas dasar sukarela, namun konsep permuafakatan akan membolehkan kita melaksanakan apa-apa saja yang terbaik untuk kecemerlangan anak-anak kita. Oleh itu, saya menyeru agar setiap ahli sama-sama memberi komitmen dan bersatu hati menjadi penggerak dalam memacu persatuan ini menjadi lebih terdengar. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah atas kejayaan demi kejayaan yang dicapai, baik dalam bidang akademik maupun kokurikulum. Semoga pada tahun ini lebih banyak kejayaan yang akan dicapai. Justeru, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para guru atas usaha gigih tanpa jemu dalam mencurahkan ilmu kepada anak-anak kami. Harapan kami sebagai ibu bapa agar pihak sekolah akan terus berusaha melahirkan generasi yang terbilang sebagai pemangkin ke arah kejayaan masa depan. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-33 SMK Bangsa Maju Sesyen 2, sesi 2020-2021 dan sesi 2021-2022 pada hari ini. Saya berharap AJK PIBG sesi 2021-2022 yang akan dipilih dan dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan sebaik mungkin. Sekali lagi saya menyeru kepada semua ibu bapa agar tampil untuk menyalurkan idea-idea yang bernas maupun tenaga untuk kita gemelingkan sebagai inspirasi kepada PIBG supaya sentiasa bertindak atas landasan yang cemerlang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang dihormati Encik Jeffrey bin Manaf selaku yang dipertua PIBG atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, sudilah kiranya jalan beriringan meniti langkah di malam kelam. Sudilah pendengar madah perasmian untaian kata pemanis kalam. Sebelum kita mendengar ucapan perasmian daripada perasmi, suka untuk saya kongsikan sedikit latar belakang beliau secara ringkas. Dato' Haji Kamarudin bin Haji Ismail merupakan timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad ataupun Angkasa. Untuk makluman semua, beliau merupakan pemegang sijil perguruan Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1988-1989, mempunyai diploma perguruan Institut Perguruan Sultan Idris pada tahun 1990 sehingga 1991 dan mempunyai kelulusan ijazah pendidikan TESOL di Universiti Edinburgh, Scotland pada tahun 1992 hingga 1994. Untuk makluman semua, beliau merupakan timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa, Ahli Lembaga Koperasi Antarabangsa, Ahli Lembaga Koperasi Antarabangsa ICA Sektor Pertanian, Pengerusi Koperasi Yayasan Guru Malaysia Berhad, Anggota Lembaga Koperasi Pembangunan Daerah Alur Gajah Melaka Berhad, Ahli Lembaga Koperasi Sekim Berhad, Ahli Lembaga Koperasi Banyan Close Berhad, Ahli Lembaga My Angkasa Holding Sendirian Berhad, dan Ahli Lembaga My Angkasa Bina Sendirian Berhad. Mengimbau pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan, Dato' Haji Kamarudin merupakan guru SMK Yok Kuan Sekinchan Selangor, guru SMK Taman Ehsan Kepung Selangor, guru SMK Tanjung Mahmud Iskandar Sungai Mati Muar Johor, guru SMK Dato' Lokman Kampung Pandan Kuala Lumpur, pernah memegang jawatan sebagai penolong pengarah di Kementerian Pelajaran Malaysia. Di dalam pembangunan koperasi sekolah, beliau dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengangkutai jawatan kuasa bahagian 4P Angkasa, iaitu pihak yang bertanggungjawab di dalam pembangunan koperasi sekolah di Angkasa. Beliau juga merupakan wakil Kementerian Pelajaran di dalam Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan dan beliau juga pernah menjadi penolong pengarah kanan di bahagian kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa,
Majlis diteruskan lagi dengan ucapan perasmian oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail, Timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala wala quwata illa billah aliyil azim. Dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada puan pengacara majlis Yang Berusaha Ustaz Muhammad Zulhilmi ya, yang mengaminkan bacaan doa kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ya doa kita pada pagi ini majlis berjalan dengan lancar dan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Berusaha Encik Jeffrey bin Manaf, Yang di-Pertua PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2, Puan Nurlida binti Semun, Penasihat PIBG ya, SMK Wangsa Maju dan juga merangkap pengetua, Yang dihormati Puan Anita binti Hussein, Pegawai SISC Sains dan Matematik PPD Keramat, ya, merangkap Pegawai Perhubungan SMK Wangsa Maju Seksyen 2, penolong-penolong, guru-guru penolong kanan pentadbiran, guru-guru penolong kanan arwah murid dan juga guru penolong kanan kurikulum, ya, dan seterusnya, ya, seterusnya guru-guru dan juga ya ibu bapa yang dapat hadir pada pagi ini dalam satu mesyuarat yang bagi saya lah ya, mesyuarat agung tahunan PIBG ini adalah merupakan satu mesyuarat bagi saya adalah sangat-sangat penting ya. Kalau boleh, biarlah semua ibu bapa dapat hadir dalam mesyuarat yang sebegini, kerana inilah yang merupakan satu-satunya platform ya, ibu bapa dapat saling bertukar pandangan ya, memberikan idea-idea untuk membangunkan sekolah masing-masing. Jadi pada hari ini saya ucapkan tahniah kepada ibu bapa dapat hadir ya, bersama-sama dalam mesyuarat PIBG kita pada pagi ini. Dan syukur alhamdulillah ya, saya ingin memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah kerana dengan izinnya ya kita bertemu dalam majlis yang amat bermakna ini seperti mana yang saya terangkan ya, walaupun kita tak dapat bertemu dalam keadaan fizikal seperti yang dulu-dulu, tetapi kita masih lagi dapat berjumpa dalam orang kata mesyuarat secara maya ini ya, secara maya ini apa juga, iaitu tujuan kita ialah untuk kita mengadakan mesyuarat agung ini dan kita boleh meluahkan apa juga pandangan kita walaupun dalam keadaan maya sebegini. Dan saya nak ucapkan tahniah juga lah ya, mana mesyuarat agung kali ini iaitu yang ke-32 dan 33 ya. Wah, lama juga ya sekolah menengah SMK Wangsa Maju ini. Kalau kali yang ke-32 bermakna dah 32 tahun ya. Jadi tahniahlah saya ucapkan. Dan saya juga nak rakamkan ucapan terima kasih juga lah ya kepada Encik Syafi. Encik Syafi ini adalah rakan saya. Beliaulah minta saya merasmikan program pada hari ini. Beliau adalah ahli lembaga Co-Bank ya, lembaga Co-Bank yang begitu aktif dengan koperasi ya. Jadi sebenarnya daripada profil-profil yang dibacakan oleh MC tadi tak ada apa pun ya. Cuma saya sebelum ini pernah bertugas ya sebagai guru. Saya seorang guru kan ya. Saya seorang guru, mata perguruan saya masuk tahun 1980 tu ya. Dah lama dah 80 ya. Ambil diploma di Tanjung Malim, kemudian terus belajar, dapat nyambung belajar walaupun sudah orang kata dah season jugalah, tapi dapat nyambung belajar ya di United Kingdom ya. Dan sememangnya lah ya, saya di kementerian bahagian kurikulum ya, alhamdulillah saya bersama rakan-rakan saya lah ya, yang menyediakan markah 10% kurikulum itu dan masih digunapakai sehingga hari ini. Jadi itulah merupakan satu kepuasan bagi saya lah. Dan saya juga ya banyak terlibat dengan koperasi sekolah ya. Jadi sejauh mana Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan ya, pada kali ini kita berhadapan dengan situasi yang agak berbeza ya, agak berbeza, iaitu kita pun faham ya dalam keadaan pandemik COVID-19 ini ya, kita menghadapi berbagai cabaran ya, sama ada guru dan juga ibu bapa dan juga pelajar-pelajar ya. Seringkali kalau kita lihat dalam masa 2 tahun ini ya, kalau kita tengok ya, keadaan-keadaan yang sekejap sekolah buka, sekejap sekolah tutup, tapi itu tidak boleh kita salahkan kerana dalam keadaan COVID-19 ini ya, kita tidak nak berdepan dengan keadaan yang membolehkan anak-anak kita ini menghadapi
masalah terutamanya daripada segi jangkitan COVID-19 ini. Jadi itulah sebabnya ya, pengajaran dan pembelajaran ya diadakan dengan secara PDPR ya, PDPR yang mana pelajar-pelajar ya duduk di rumah dan memberikan guru-guru memberikan orang kata tadi pelajaran secara PDPR ini ya. Dan sudah semestilah cabaran utama bagi bagi sistem pendidikan negara kita pada ketika ini adalah untuk memastikan tidak berlaku keciciran pelajaran di kalangan pelajar ya, secara keseluruhannya. Jadi bagi menghasilkan sumber manusia yang berkualiti tinggi untuk membangunkan daya saing negara ya, di peringkat global, suasana pembelajaran ketika COVID-19 ini perlu diubah kepada corak, kaedah atau pelaksanaan yang bersesuaian dengan cabaran dunia pendidikan kini. Ya, kita memerlukan sumber manusia yang mampu bersaing dalam senario ekonomi dunia berasaskan pengetahuan. Kita memerlukan generasi terpelajar yang disebut sebagai bekerja berilmu atau knowledge workers, iaitu golongan terdidik yang bukan sahaja menguasai ilmu dan pengetahuan tinggi, malahan memiliki dan mengamalkan sikap dan nilai-nilai positif untuk memajukan diri serta memakmurkan negara. Jadi dalam hal ini, ya, kita kena seimbang di antara pencapaian akademik dan juga ya pencapaian kurikulum. Kerana kita nak melahirkan modal insan yang mempunyai orang kata tadi nilai-nilai yang berpegang kepada sadik, telus, amanah, dan juga ini nak melahirkan pelajar yang seimbang dari segi emosi dan juga intelek ya. Jadi inilah ya yang kita garapkan ya untuk kita punya future punya leader lah ya. Para hadirin dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perubahan dalam sistem pendidikan negara dalam fasa pandemik COVID-19 ini menuntut pengorbanan yang sangat tinggi pada guru dan ibu bapa dan juga pelajar-pelajar. Jadi, para guru, ibu bapa ya, dan juga pelajar perlu mempersiapkan diri dengan segala ilmu di dada agar aspirasi negara ini dapat direalisasikan. Para guru dan ibu bapa juga perlu sentiasa konsisten, ikhlas dan berfikiran terbuka dalam melaksanakan amanah yang diberi. Seperti kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menghendaki akhirat, wajib baginya ikhlas kepada ilmu pengetahuan yang diajarnya. Jadi mana kita kena ikhlas dalam menyampaikan segala ilmu yang ada dalam diri kita ini. Ya, sebenarnya tak ada kurang apapun kalau kita menyampaikan ilmu itu. Kerana malahan Allah akan memberkati kita. Jadi saya amat berharap dan kita berdoa lah ya, guru-guru ya, mengukuhkan tekad dan komitmen demi menyempurnakan amanah yang diberikan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga suka untuk mengingatkan pada semua ibu bapa penjaga agar memberi sokongan padu yang tidak berbelah bagi kepada segala usaha murni yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Saya yakin dengan penggembelengan tenaga dan penyatuan minda akan menyemarakkan budaya pemufakatan yang sudah akan pasti melahirkan generasi berwibawa serta maju dalam semua aspek. Tidak dinafikan pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menjadikan pelajar sebagai peneroka ilmu dan bukan hanya sekadar pengikut. Justru, saya merasakan amat penting bagi para pelajar dan guru mempersiapkan generasi muda dengan keperluan pembelajaran abad yang ke-21 ini dalam keadaan dunia yang semakin mencabar ini. Ya. Jadi dengan itu, mana saya beranggapan pelibatan ibu bapa, penjaga dengan pembelajaran anak-anak mereka di sekolah berlaku secara semula jadi. Namun, dengan perubahan zaman dan cabaran semasa, usaha secara bersepadu dan bersungguh-sungguh melalui kaedah yang spesifik serta pelaksanaan pembelajaran yang teliti perlu diberi perhatian oleh semua lapisan masyarakat supaya dapat menyumbang kepada kejayaan anak-anak. Dalam erti kata mudah, ibu bapa penjaga perlu menitik beratkan soal pembelajaran secara berterusan, bukan saja di sekolah tetapi juga di rumah. Sebagai ibu bapa penjaga, kita perlu melakukan refleksi kendiri atau bermuhasabah apakah memadai atau cukup setakat menyerahkan tanggungjawab kepada para pelajar dan juga para guru ya, di dalam sekolah semata-mata. Jadi, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berundur diri, saya ingin bersama-sama untuk mengingati diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan ya, kepada petikan kata-kata Imam Al-Ghazali yang berbunyi, beriman dan beramal sumbernya adalah ilmu. Ilmu diperolehi dengan belajar. Jadi ertinya iman kalau tiada amal dan tiada erti amal kalau tiada keikhlasan. Jadi dengan itu, saya dengan lapan bismillahirrahmanirrahim,
saya resmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-32 dan 33 ya, dan semoga Mesyuarat Agung kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail, atas ucapan perasmian sebentar tadi. Untuk makluman semua, pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG telah menerima sumbangan daripada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad berjumlah RM1,000 pada 11 Oktober yang lalu. Alhamdulillah dan terima kasih diucapkan kepada pihak Angkasa Berhad. Semoga sumbangan ini dapat membantu membiayai program-program yang akan dijalankan di peringkat sekolah. Sebelum meninggalkan majlis, pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru ingin menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada yang berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail yang akan diwakilkan kepada Encik Syafie bin Haji Idris atas kesudian meluangkan masa merasmikan majlis perasmian bersempena Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-32 dan 33 SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Selain berterima kasih atas sumbangan dana kewangan yang disalurkan kepada persatuan ini, sesungguhnya jasa dan budi Datuk serta pihak Angkasa Berhad sudah pasti dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah serta dikenang sepanjang hayat. Terima kasih, terima kasih. Sedikit pantun buat Datuk. Tanah yang luas tiada bertuan, tombak yang tajam tiada tancapan. Terima kasih Datuk SMK Wangsa Maju Seksyen 2 dedikasikan atas sumbangan yang disalurkan. Pastinya menjadi asbab pembangunan dan kejayaan sekolah pada masa hadapan. Ingin membaca di mana Qurannya, ingin menghatam di mana juzuknya. Terima kasih Datuk atas kehadiran memeriahkan suasana. Pastinya kehadiran Datuk dinanti lagi di lain masa. InsyaAllah. Kalau dijemput, InsyaAllah. InsyaAllah Datuk. Sehingga berjumpa lagi yang berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail, Timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Saya mohon undur diri sebab saya ada satu lagi function yang saya kena hadiri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Salam untuk semua, salam untuk semua. Okey, Datuk. Hadirin yang dihormati, majlis akan diteruskan dengan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-32 SMK Wangsa Maju Seksyen 2 sesi 2020-2021. Sebelum itu, ingin saya war-warkan pelancaran tabung sumbangan pembangunan sekolah PIBG Prihatin yang boleh disalurkan ke akaun Maybank dengan nombor 564-810-522-2174 pemegang PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Sumbangan boleh dibuat sepanjang mesyuarat ini berlangsung. Tanpa membuang masa, Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru kali ke-32 sesi 2020-2021 SMK Wangsa Maju Seksyen 2 53300 Kuala Lumpur dimulakan pada jam 10.07 pagi. Dengan ini saya menyerahkan mesyuarat agenda mesyuarat 1.0 ucapan pengerusi kepada yang dihormati Encik Jeffrey bin Manaf selaku yang dipertua PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi yassir wa la tu'assir ya kan. Yang berbahagia penerita binti Simon, ketua SMK Wangsa Maju Seksyen 2, rangkap penasihat PIBG. Puan Rahma binti Omar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Zaziatul Sikin binti Marahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Oi Sikin, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Yang datang kasih peserta Ibu Bapa dan Guru PIBG sesi 2019-2020 dan sesi 2020-2021. Serta semua Ibu Bapa yang dihormati sekalian. Namanya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, walaupun secara maya, bukan kebiasaan kita secara bersemuka.
Tapi kita bersyukur kerana kita masih mampu untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan. Kita akan adakan mesyuarat agung tahunan dua kali pada hari ini. Namanya pada mesyuarat agung 32 dan 33. Ya, 32 sepatutnya kita lakukan pada tahun lepas bulan 3, tapi atas musibah pandemik COVID-19 kita tangguhkan sepatutnya pada tahun bulan 3. Kita akan kita rancang untuk diadakan pada bulan 3 2021. Tapi masih dalam pandemik, so kita terpaksa adakan untuk sesi ini 2019-2020, 2020 dan 2021 pada hari yang sama, iaitu pada hari ini. Ya. Okey, namanya seperti yang ucapan saya pada tadi, perkhidmatan PIBG adalah secara sukarela dan saya amat-amat berterima kasih kepada semua AJK PIBG yang sanggup meluangkan masa, kadang-kadang berhabisan duit untuk bersama-sama dalam kita menjayakan agenda PIBG kita. Okey, sedikit maklumat ya, dalam pandemik COVID-19 ni PIBG kita ada memberikan bantuan tunai, bantuan makanan, kita terlibat juga di dalam gerobak rezeki yang diusahakan oleh pihak sekolah. Juga ada bantuan kematian daripada kepada penjaga pelajar dan juga kepada guru-guru yang kehilangan orang yang tersayang. Suka saya untuk memaklumkan ya, PIBG yang berjaya adalah PIBG yang melibatkan antara ibu bapa, guru dan juga masyarakat setempat yang kita kenali sekarang sebagai sarana ya, dan ataupun PIBK. Mana-mana PIBG yang berjaya mestilah mempunyai hubungan yang rapat antara ibu bapa dan guru. Saya di SMK Wangsa Maju Sdn 2 ni sangat berbangga lah dengan pihak sekolah yang amat mengalu-alukan kita sebagai PIBG. Ada sekolah yang hubungan PIBG dan sekolahnya kurang rapat sebab saya terlibat dalam PIBG Keramat, PIBG Malaysia. Sampai ada pihak sekolah yang menutup pintu pagar kepada AJK PIBG. Tak boleh masuk kecuali waktu mesyuarat. Alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur di PIBG Wangsa Maju Sdn 2 ni kita diberikan kebebasan sepenuhnya untuk datang bersekolah. Tak kira bukan masa mesyuarat je, bila-bila masa kita sentiasa dialu-alukan. Oleh kerana itu, kita di PIBG ini terlibat secara proaktif dalam membantu dan menjayakan aktiviti anak-anak dengan mewujudkan biro-biro berkaitan. Dalam PIBG kita ada bermacam-macam biro, ada biro kebajikan, ada biro keselamatan, adalah nanti yang kita akan terangkan. Dengan adanya biro-biro ini, kita dapat menjalankan aktiviti PIBG ini dengan secara tersusun dan bergerak dengan berkesan. Untuk sumber kewangan, kita PIBG hampir bergantung kepada 100% kepada sumbangan daripada ibu bapa. Cuma kita ada tajaan daripada pihak-pihak pertolongan ataupun company. Saya bersyukur kerana kita di kalangan AJK PIBG kita ni ada seorang yang amat banyak membantu kita, Encik Syafiq, dalam mendapatkan bantuan daripada GoBank, daripada Angkasa. Terima kasih Encik Syafiq. Okey, dan kita juga, saya sendiri cuba mendapatkan sedikit sumbangan tajaan daripada pihak berkuasa kita, YB di Wangsa Maju ini. Selain daripada itu, untuk sumber kewangan, di musim pandemik ini, malangnya kita tak dapat buat apa-apa aktiviti lah. Sebelum ni kita ada buat untuk menambahkan sumber kewangan kita, kita ada buat jogathon, kita ada buat festival, tapi sebelum tahun 2019 lah, sebab 2019 kita tak boleh melakukan apa-apa aktiviti. Okey, saya rasa saya nak beri kepada Puan Perisian untuk memberikan sepatah dua kata dulu pada kita semua. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih ini Cik Jeffrey yang memberikan ruang kepada saya pada pagi ini untuk berucap sepatah dua kata kepada para ibu bapa terutamanya. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas luangan masa ya, yang diberikan oleh ibu bapa untuk sama-sama hadir dalam mesyuarat kita pada pagi ini. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Encik Jeffrey tadi, bahawa kita telah pun menangguhkan
ya, terpaksa menangguhkan mesyuarat agung kita untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi kita adakan pada kali ini, dan saya mengharapkan dalam tempoh ini, walaupun kita tidak mengadakan mesyuarat agung, tetapi program di sekolah insyaAllah berjalan dengan lancar. Ya, tidak ada masalah. Dan juga saya mendapat sokongan, ya, daripada ibu bapa, terutama sekali untuk aktiviti co-curriculum. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan sokongan yang padu, ya, kepada anak-anak untuk turut mengambil bahagian. Dan ada dalam kalangan ibu bapa yang seharian bersama dengan anak-anak untuk merakam video dan sebagainya. Jadi kita dalam keadaan norma baru ni, banyaklah perkara-perkara yang kita perlu laksanakan berbeza daripada sebelum pandemik. Ya, jadi untuk PDPR anak-anak, kita dapati ya, hasil daripada analisa yang dibuat hampir setiap bulan, dan di penghujung bulan kita kena hantar laporan. Dan alhamdulillah sehingga sekarang, kita untuk anak-anak tingkatan 5 hanya seorang sahaja anak kita yang tercicir, ya, tercicir daripada mengikuti PDPR. Daripada 121 orang anak, ya, yang calon untuk mengambil SPM pada tahun ini, hanya seorang sahaja yang tercicir, ya, daripada mengikuti mana-mana PDPR yang dijalankan oleh cikgu. Ya, jadi alhamdulillah. Dan anak yang tidak mengikuti ini, kita cuba hubungi, ya, banyak kali PKM saya, guru tingkatan, penyelaras tingkatan, ya, kita cuba hubungi ibu bapa pelajar tersebut. Malangnya kita tidak dapat mendapat respon yang baiklah, ya, daripada ibu bapa. Begitu juga dengan anak-anak tersebut, ya, pada peringkat awal kita hubungi, dia masih menjawab panggilan telefon, tapi akhirnya lepas itu dia dah missing in action lah, ya. Jadi seorang sahaja. Jadi setakat ini saya lebih nak fokuskan kepada kehadiran pelajar tingkatan 5, ya, yang akan masuk ke sesi persekolahan secara bersemuka pada hari Isnin ini. Dan mungkin ya, kita pihak sekolah telah membelaskan dalam kumpulan ibu bapa, grup ibu bapa, berkaitan dengan sesi bersekolah, ya, secara bersemuka untuk tingkatan 5 ini. Jadi saya harap para ibu bapa telah pun mendapat makluman awal, ya, dan secara terperincinya kita telah pun adakan juga video untuk libat urus kepada ibu bapa. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan sokongan padu daripada ibu bapa, terutamanya ibu bapa daripada kalangan anak-anak tingkatan 5, untuk turut serta bekerjasama dengan para guru, ya, untuk memastikan kecemerlangan dan kejayaan anak-anak kita dalam SPM yang akan datang insyaAllah. Pada 18 hari bulan ini, hari Isnin, minggu yang akan datang, ya, esok Ahad, Isnin, ya, sesi persekolahan bersemuka untuk anak-anak tingkatan 5 daripada kumpulan A. Sebenarnya anak-anak ini dia sudah pun dimaklumkan melalui guru tingkatan, ya, kumpulan masing-masing. Sebab arahan daripada KPM untuk setiap kelas kita bahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, dan mereka akan bergilir hadir ke sekolah pada setiap minggu. Contohnya katalah minggu pertama bermula 18 hari bulan ini sehingga hari Jumaat, kumpulan A yang akan hadir. Kumpulan B akan mengikuti sesi PDPR ataupun sesi pembelajaran sendiri, ya, sendiri secara di rumah. Dan guru-guru akan memberikan latihan ataupun apa-apa input yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan diajar. Ya, dan mereka akan membuat persediaan, ya, ataupun menjawab soalan. Dan pada minggu hadapan, apabila mereka bersemuka, guru akan mengajar secara bersemuka tajuk tersebut. Jadi di sini tidak timbul soal anak-anak akan ketinggalan dan sebagainya. Jadi saya harap ibu bapa boleh faham, ya, berkaitan dengan masalah itu. Dan kami pihak guru akan sentiasa, ya, berusaha untuk membantu anak-anak kita, ya, demi kecemerlangan mereka. Dan insyaAllah kita juga telah sediakan beberapa program, ya, untuk anak-anak tingkatan 5 ini, termasuklah kita akan adakan sesi bersemuka secara berfokus untuk anak-anak yang kita pilih, ya, apa dia ni, untuk mengikuti kelas pemulihan, ya, latihan pengukuhan ataupun kelas tambahan dan sebagainya. Dan anak-anak ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, dan kita perlukan kebenaran daripada ibu bapa lah, ya, untuk menyokong kita bagi memastikan selama 8 minggu sesi persekolahan ini akan berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan semalam, ya, kita telah pun mendengar bahawa KL akan masuk ke fasa yang keempat, PPN. Ya, tapi saya masih menunggu arahan daripada KPM dan juga pihak jabatan ataupun BPD bila tarikh sebenar sesi persekolahan untuk anak-anak kita tingkatan 1 hingga tingkatan 4 akan bermula. Tetapi kalau ikut syarat asal ialah 2 minggu selepas pengumuman PPN fasa 4. Ya, jadi saya harap semua ibu bapa akan sentiasa bersedia
ya, untuk memastikan anak-anak kita akan kembali semula ke sekolah secara bersemuka. Ya, sebelum itu, saya mohon ibu bapa untuk pastikan anak-anak hadir dalam kelas PDPR. Jadi itu sahaja YDP, sedikit daripada saya. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa persoalan daripada ibu bapa, kita akan bersedia untuk menjawab. Terima kasih. Saya pulangkan semula kepada YDP. Terima kasih kepada Puan Pemuda, Penasihat PIBG dan Kewan Semaju Sesi 2. Banyak juga yang diperkatakan. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Pemuda kita. Okay, kita akan ke agenda seterusnya, iaitu membentang dan mengesahkan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-30 yang kita adakan pada tahun 2019 yang lepas. Saya rasa jawatan kuasa dah berikan soft copy kepada semua untuk kita tengok sekejap. Ada soft copy ke atau kena baca kat sini? Saya nak maklumkan soft copy kita dah edarkan melalui grup WhatsApp yang kita lakukan informasi grup informasi SMK Bahasa Maju Sejahtera 2. Cuma kalau tak ada, kita boleh baca sekejap. Kita 5 minit cukup kot. Kita bagi masa 5 minit untuk kita tengok minit mesyuarat yang telah diadakan, minit mesyuarat MAT 30. Saya minta 5 minit untuk tuan-puan baca, lihat kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan, silalah kemukakan. Dan kalau tiada, saya memohon seseorang untuk kita mengesahkan minit mesyuarat itu diterima dan seorang menyokong minit mesyuarat diterima. Okay, sekian. Ada yang dihantar dalam MG itu kan? Okay, saya rasa kita semua dah melihat dengan jelas dan teliti ya mesyuarat agung tahunan yang minit mesyuarat ke-30. Okay, so sekarang saya memohon seseorang untuk mencadangkan minit mesyuarat agung ini diterima dan seorang lagi untuk menyokong cadangan penerimaan minit mesyuarat. Terima kasih kalau ada sesiapa. Yang inilah yang dah lepas ni. Ini kan ini mesyuarat 32 lah sekarang. Assalamualaikum. Saya Puan Nurainun, Guru Wan Semaju Seksyen 2, mencadangkan minit mesyuarat ini diterima. Okay, terima kasih Puan. Saya minta seorang lagi untuk menyokong cadangan penerimaan minit mesyuarat. Okay. Assalamualaikum. Saya Puan Sabi Rizal binti Abdul Kadir, menyokong cadangan penerimaan minit mesyuarat agung tahunan yang dinyatakan.
kasih. Okey, terima kasih Puan. Okay, kita akan beralih kepada agenda mesyuarat kita yang seterusnya. Agenda kita seterusnya adalah membentang dan menerima laporan aktiviti tahunan PIBG tahun 2019 berakhir pada 31 Disember 2019. Dengan itu, saya menjemput setiausaha PIBG untuk membentangkan laporan tersebut. Sekian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Adila binti Kazali selaku setiausaha Persatuan Ibu Bapa dan Guru dengan ini membentangkan aktiviti tahunan PIBG untuk tahun 2019. Kita lihat senarai program PIBG bersama unit kurikulum tahun 2019. Antara aktiviti yang telah dilaksanakan ialah Hari Pelaporan dan Seminar Keibubapaan Perkongsian Bestari bersama Ibu Bapa dan Penjaga, Program Sentuhan Nurani bersama calon SPM, Program Motivasi Tingkatan 3 dan 5, Bengkel Teknik Menjawab Soalan Peperiksaan SPM, Majlis Anugerah Cemerlang Akademik, Kelas Tambahan Berfokus SPM, Bengkel Pecutan SPM. Senarai aktiviti bersama unit HEM ataupun Hal Ehwal Murid pada tahun 2019 ialah Jamuan Remove Jalinan Kasih Satu Malaysia, Majlis Anugerah Cemerlang Hal Ehwal Murid, Majlis Apresiasi Pengawas, Watikah Pelantikan Ketua dan Penolong Tingkatan serta unit-unit HEM, Kursus Kepimpinan Murid, Program Gotong Royong Akhir Tahun, Program Guru Penyayang. Seterusnya, senarai program PIBG bersama unit Co-Curriculum tahun 2019, aktiviti yang dijalankan ialah Watikah Pelantikan Barisan Board of Chairman Kejohanan Merentas Desa Road Run, Kejohanan Sukan Tahunan, Program Jom Fit dan Sihat Satu Murid Satu Sukan, Kejohanan Bola Baling Peringkat Zon Keramat, Pertandingan Kawat Kaki Badan Beruniform Peringkat Sekolah, Kursus Orientasi Sistem Petrol, Pengakap, Program Cergaston, Camp Intensif Kawat Kaki Kadet Remaja Sekolah, Kem Latihan Kawat Kaki Pergerakan Puteri Islam, Program Kerahanian dan Nilai Murni, Perkhemahan Perdana Unit Berniform, Program Bermalam di Museum, Program Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan Remote, Majlis Anugerah Cemerlang Co-Curriculum. Seterusnya, senarai program PIBG bersama Unit Bimbingan dan Counseling tahun 2019, Program Anda Bijak Jauhi Zina, Ceramah Pendidikan Moral, Program Ambang Ramadan dan Ihya Ramadan, Ceramah Isra' Mi'raj, Majlis Ma'al Hijrah, Program Akhir Balik, Program Kerja Amal di Zoo Negara, Program Kerja Amal di Rumah Anak Yatim. Senarai program PIBG bersama guru tahun 2019 iaitu Sambutan Hari Guru, Sambutan Hari Guru peringkat Zon Keramat, Sambutan Hari Guru peringkat negeri iaitu Wilayah Pusatkan Kuala Lumpur, Majlis Persaraan Guru. Seterusnya, senarai program PIBG bersama ibu bapa dan pihak luar tahun 2019 iaitu Seminar Keibubapaan, Program Sarana Ibu Bapa, Program Ziarah Cakna Peringkat Wilayah Keramat, Daerah Keramat, Mesyuarat Penyelarasan Pelancaran Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu Peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Tuan Kuala Lumpur. Dengan ini, saya telah membentangkan laporan aktiviti tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2 bagi tahun 2019. Diminta cadangan penerimaan laporan aktiviti dikemukakan. Jadi kita buka untuk pencadang dan penyokong. Dipersilakan. Assalamualaikum. Silakan kalau ada pencadang, silakan. Saya Hazat Fitri mencadangkan laporan aktiviti tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Wangsa Maju Seksyen 2 tahun Wangsa Maju Seksyen 2 tahun 2019 ini diterima. Baiklah, kita telah terima pencadang daripada Encik Syafi'i dan penyokong daripada salah seorang ibu bapa yang hadir. Ya. Terima kasih diucapkan.
Untuk agenda kita yang seterusnya, kita akan membentang, menerima dan meluluskan penyata dalam laporan kewangan tahunan PIBG berakhir pada 31 Disember 2019. Untuk itu, saya mempersilakan Bendahari PIBG, Puan Rosliza, untuk membentangkan laporan kewangan. Terima kasih. Tak dengar. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan membentangkan penyata pendapatan dan perbelanjaan PIBG dari 1 Januari hingga 31 Disember 2019. Baki awal pada 1 Januari 2019 adalah sebanyak RM35,318.05. Tambahan pendapatan iaitu bayaran khas PIBG sebanyak RM38,316. Keceriaan dan kesihatan RM9,405. Komputer sebanyak RM6,230. Motivasi RM7,730. Program kecemerlangan RM14,170. Pendidikan Islam dan Moral RM6,170. Kokurikulum dan Sukan RM6,170. Peperiksaan dan ujian RM6,170. Dan sanitari sebanyak RM1,595. Jadi jumlah pendapatan adalah RM95,956. Kutipan bersih cegah Stone untuk tahun 2019 adalah sebanyak RM28,706.10. Pendapatan lain adalah seperti berikut. Dividen bank RM154.48, derma kilat RM1,167, sumbangan koperasi, koop zakat RM500, komisen daripada pusat pakaian hari-hari RM32.20, sumbangan daripada Zul Saddam sebanyak RM200, hadiah kemenangan program kita semula RM1,300, sumbangan program pemadam RM500 dan sumbangan daripada YB Wang Semaju sebanyak RM2,000. Semuanya berjumlah RM6,258.68. Akaun tumpang adalah daripada sumbangan dari PPN Wilayah Persekutuan sebanyak RM1,000. Sumbangan daripada Yayasan Wilayah Persekutuan sebanyak RM4,770 dan akhir sekali sumbangan untuk Majlis Graduasi SPM RM1,000. Okey, jumlah akaun tumpang adalah RM6,770. Jadi jumlah pendapatan keseluruhan adalah sebanyak RM173,083. Berikut adalah perbelanjaan-perbelanjaan yang telah dibuat sepanjang tahun 2019. Pertama, sumbangan PIBG yang terdiri daripada untuk sumbangan anugerah hem dan pokok, pembelian peti sejuk makmal biologi, sarapan untuk mesyuarat PIBG RM225, perkampungan ilmu RM2,175, sumbangan untuk kematian sebanyak RM100, sumbangan majlis jamuan pengawas RM1,000, sumbangan majlis jamuan akhir tahun guru sebanyak RM2,000. Okey, saya baca semua. Sumbangan sarapan untuk calon SPM, pembelian LCD, sumbangan untuk sambutan Hari Guru, persaraan guru iaitu Puan Sarimah dan Ustazah Rosyatimah, Hari Anugerah Cemerlang, pembelian kerusi, kek Hari Guru, persaraan Puan Nuriah dan Mastuti dan Puan Zakiah, hadiah persaraan juga untuk orang yang sama RM4,438, sumbangan Hari Guru untuk PPWK RM100, sumbangan Majlis Istihfal, program Bulan Kebangsaan sebanyak RM1,285, Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan, sumbangan Majlis Graduasi RM2,000, lampu dan starter, sumbangan makanan untuk calon PT3, alat tulis untuk calon-calon SPM dan PT3 sebanyak RM1,500,
sewa bas ke lawatan ke Pulau Pinang dan sumbangan untuk jamuan pengawas dan pusat sumber RM800. Jadi perbelanjaan keseluruhan untuk PIBG ialah RM40,099. Okey, perbelanjaan untuk motivasi adalah seperti berikut. Seminar ibu bapa RM500, ceramah untuk unit bimbingan dan kaunseling RM500, kursus jati diri RM3,500, program selepas PT3, kem pembimbing kepimpinan pengawas, hadiah pertandingan program selepas PT3, program insan terpuji sebanyak RM1,100. Jadi jumlah perbelanjaan untuk motivasi adalah sebanyak RM6,300. Perbelanjaan untuk keceriaan dan kesihatan, program keceriaan selepas PT3 RM100, surat khabar, kuih dan rentokil, jumlah keseluruhan adalah RM4,657.50. Seterusnya, perbelanjaan untuk komputer iaitu program pembestarian ICT sebanyak RM5,570. Untuk perbelanjaan program kecemerlangan, kita ada perbelanjaan postal state untuk panitia sejarah, reka cipta, kemudian ada program smart sejarah sebanyak RM700, meter reading postal state RM3,709.65, bayaran postal state lagi sebanyak RM148, sewa bas untuk seminar prinsip account RM200, seminar sains tulen, Fantastic Four, bahan fotosia SPM dan PT3 sebanyak RM3,791, seminar kecemerlangan SPM, seminar gear up, power up dan fotoset. Yang ini jumlah yang besar RM8,246.59. Jadi jumlah perbelanjaan untuk program kecemerlangan adalah sebanyak RM16,627.15. Okey, untuk seluruhnya pendidikan Islam dan pendidikan moral, khusus sembelihan sebanyak RM1,426, program Ihya Ramadan RM3,000 dan program solat hajat RM2,080 dan pementapan rohani dan sahsiah diri sebanyak RM2,000. Jadi jumlah perbelanjaan untuk pendidikan Islam dan pendidikan moral adalah RM8,506. Seterusnya itu perbelanjaan untuk co-curriculum, yuran ketua jurulatih kawat, yuran perbelanjaan makanan, pasukan bola baling, kem nuang, program John Fit sebanyak RM1,300, baju nasyid satu-satu RM1,130, wakil MSSM, pengangkutan pasukan kawat, pakaian pasukan kawat, yuran pertandingan kawat, program jalinan kasih perpaduan murid, latihan pusat pasukan softball, perkhemahan pendidikan luar musim, pertandingan seni silat kebangsaan sebanyak RM2,980, sumbangan makanan untuk pasukan sepak takraw luar musim, sumbangan makanan untuk merentas desa luar musim, dan akhir sekali sumbangan makanan pasukan bola sepak dan olahraga luar musim yang berjumlah RM1,389. Jumlah keseluruhan perbelanjaan co-curriculum adalah RM15,644. Perbelanjaan untuk peperiksaan dan ujian, kertas dan bahan peperiksaan ialah RM635. Lain-lain perbelanjaan adalah mesyuarat agung tahunan RM1,523 dan charge bank RM21. Jumlah kesemua adalah RM1,544. Jadi jumlah perbelanjaan semua adalah jumlah besar RM99,622.65. Perbelanjaan tolak pendapatan tolak perbelanjaan membuatkan baki akhir sebanyak RM73,381.18. Okey, yang seterusnya, baki bank pada 31 Disember 2019 adalah RM72,907.94. Baki tunai RM773.24.
Jadi jumlah baki akhir di buku tunai adalah RM73,381.18. Okey, ini adalah baki akhir buku tunai dan apa yang terkandung di dalamnya adalah sumbangan untuk graduasi sebanyak RM2,000, sumbangan daripada Yayasan Bantuan Kewangan Bantuan Makanan RM4,470, sumbangan dari pemadam RM900 dan kutipan baki kutipan bersih Cegah Ston RM28,726.10 dan baki PIBG adalah RM38,185.08. Okey, itu saja pembentangan saya untuk penyata kewangan 31 Januari hingga Disember 2019. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Suriza, Bendahari PIBG atas laporan yang telah diberikan. Saya memohon kepada ibu bapa adik PIBG yang telah melihat dan mendengar penyata laporan kewangan. Untuk seseorang kita mencadangkan penyata dan laporan kewangan ini diterima dan seorang lagi untuk menyokong cadangan penerimaan tersebut. Saya mohon siapa-siapa. Saya Siti Haida binti Kanan, PJK PIBG, mencadangkan penyata kewangan tahunan PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2 tahun 2019 ini diterima. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Sekarang saya mohon seorang untuk menyokong cadangan penerimaan dan meluluskan penyata laporan kewangan. Saya Nur Latifah Zainal menyokong cadangan penerimaan untuk meluluskan penyata dan laporan kewangan yang dinyatakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada puan yang menyokong cadangan penerimaan dan meluluskan penyata laporan kewangan. Okey, untuk itu kita ke agenda kita yang seterusnya. Mengumumkan jawatankuasa PIBG sesi 2020-2021. Disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda, jawatankuasa PIBG sesi 2020-2021 telah dikekalkan dan juga juru audit PIBG sesi 2020-2021 juga dikekalkan ikut mesyuarat agung tahunan yang ke-30. Okey, untuk itu saya Jeffrey B. Manaf, selaku yang dipertua PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Dengan ini mengumumkan bahawa jawatankuasa PIBG dan juruadik PIBG sesi 2019-2020 dikekalkan pada sesi 2020-2021 disebabkan tiada pembubaran dan penganjuran mesyuarat agung tahunan PIBG, ekoran larangan mesyuarat oleh Majlis Keselamatan Negara, susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Okey, kita beralih ke agenda kita yang seterusnya. Hal-hal lain. Yang ini saya buka kepada semua ahli-ahli untuk ada apa-apa yang perlu kita bincangkan di dalam mesyuarat ini. Persilakan kalau ada siapa-siapa yang untuk mengutarakan pandangan, pendapat, cadangan, idea. Okay, kalau tak ada, kita terus ke agenda seterusnya. Kita tahun ini akan mengadakan dua sesi mesyuarat. Pertama, mesyuarat yang ke-32. Selepas ini, kita akan ada sesi rehat sementara. Lepas itu, kita akan teruskan dengan mesyuarat PIBG kali ke-33. Dengan itu, saya menangguhkan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-32 sesi 2020-2021. Kita akan kembali selepas ini untuk mesyuarat sesi kedua dalam tempoh 10 minit. Jadi para hadirin boleh terus mengisi borang kehadiran yang telah disediakan pautannya di ruangan perbualan bagi tujuan untuk melibatkan kehadiran dan cabutan bertuah di
Guru pendidik mulia, sudah berabad lalu, permandi keringat, meniti gigi hari, mendaki puncak tinggi, di merata lurah dan denai, menabur bakti tanpa mau dipeduli. Guru pendidik mulia, bukan untuk dipuja atau didewa-dewa, siang dan malamnya adalah perjuangan jua, rela meluah bahagia, menelan duka nestapa, dengan senyum dan takwa, biarpun sayu di hutan belantara. Guru pendidik mulia, laksana kuntum, kembang mekar, memuncak nama, pembela sejahtera, abadi dalam harum nama.
Dalam konteks Kementerian Pendidikan, kita memikul amanah yang amat besar. Jika kita tersilap langkah pada hari ini, jika kita tersilap kaedah pada hari ini, yang akan menanggung kesannya adalah generasi pewaris. Jika kita selami, jika kita dalami, jika kita fahami bahawa keberadaan kita di kementerian ini, tak kiralah siapa kita, bahawa setiap daripada kita itu memikul satu tanggungjawab yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang masih kekal di mesyuarat agung tahunan kita. Kita dah berehat, kita dah ada melihat montas-montas yang disediakan oleh jawatan kuasa belakang sana. Okay, saya rasa untuk ucapan agenda yang pertama ni adalah ucapan berusik. Apa yang dari ucapkan tadi adalah benda yang sama je yang skrip yang saya dah tulis. Saya nak meneruskan ke agenda kita yang seterusnya. Membentang dan menerima laporan aktiviti tahunan PIBG tahun 2020 berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk itu, saya mempersilakan diusaha PIBG kita untuk membentang dan membentangkan laporan tersebut. Dipersilakan. Puan Atila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan laporan aktiviti tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi tahun 2020. Senarai program PIBG bersama unit kurikulum tahun 2020, program Sentuhan Nurani bersama calon SPM, program Knowledge is Power, program Motivasi Tingkatan 5, Bengkel Kecemerlangan Tingkatan 5 SPM, Bengkel Kecemerlangan Atas Talian Bekat SPM, Majlis Anugerah Cemerlang Akademik. Senarai program PIBG bersama unit Hal Ehwal Murid tahun 2020, Hari Orientasi Tingkatan 1, Ceramah Motivasi Tingkatan 3 dan 5, Watikah Pelantikan Pengawas Disiplin dan Pengawas Pusat Sumber Sekolah, Watikah Pelantikan Ketua Tingkatan, Penolong Ketua Tingkatan, BOC, Pengawas Koperasi Sekolah, PRS, Pengawas SPBT, Skuad Cyber serta Nakib dan Nakibah Sekolah. Program Meniti Alam Remaja. Seterusnya, libat urus dan persediaan pembukaan semula sekolah fasa 1, libat urus dan persediaan pembukaan semula sekolah fasa 2, pertandingan mewarna antara murid sempena bulan kebangsaan, program motivasi tingkatan 5 bersama pencetus Umar Haris bin Ismail. Bantuan pasca COVID-19, Foodbank 6.0, Sekretariat Dar Volunteer Pertubuhan Kebajikan Darul Murtaza, penyerahan bantuan persekolahan oleh Yayasan Pelajaran Mara bagi keluarga terkesan disebabkan COVID-19, ceramah trafik bersama IPD Kuala Lumpur, ceramah narkotik bersama IPD Kuala Lumpur. Senarai program PIBG bersama unit co-curriculum tahun 2020, Kejohanan Merentas Desa Road Run, pertandingan kawat kaki dalaman unit beruniform, hari pendaftaran co-curriculum, sambutan ambang bulan kebangsaan, program sambutan bulan kebangsaan dan Hari Malaysia Peringkat Sekolah, pertandingan jejak juara Kuala Lumpur, anjuran JPWPKL. Senarai program PIBG bersama unit bimbingan dan kaunseling tahun 2020, program Outreach College Vocational, lawatan ke Pulau Pinang, lawatan ke Muzium Diraja dan Memorial Tun Abdul Razak, lawatan ke Pusat Sains Negara, lawatan ke Melaka, program Sahsiah Terpuji Insan Cemerlang, ceramah kemenjadian sahsiah diri, murid bersama pencetus Ummah Haris bin Ismail. Senarai program PIBG bersama guru dan ibu bapa penjaga tahun 2020, program Prihatin Kita Jaga Kita bersempena Perintah Kawalan Pergerakan PKP Malaysia fasa 1 hingga fasa 4, sambutan Hari Guru Norma Baharu peringkat sekolah, zon keramat dan peringkat wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Majlis Persaraan Guru. Dengan itu, saya telah membentangkan laporan aktiviti tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Wang Semaju Seksyen 2 bagi tahun 2020. Dengan ini, saya mohon untuk para ibu bapa penjaga atau hadirin yang hadir mengemukakan cadangan penerimaan laporan aktiviti tahunan. Dipersilakan. Okay.
Okay. Saya Nurliza binti Abu Osman mencadangkan laporan aktiviti tahunan Persatuan Guru PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2 tahun 2020 ini diterima. Saya Hamiza binti Yahya tahunan yang terima kasih kepada yang membentang, menerima, mencadangkan pembentangan diterima dan yang menyokong. Seterusnya kita ke agenda kita yang seterusnya membentangkan penyata pendapatan perbelanjaan untuk PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2 tahun 2020-2021. Saya mempersilakan bendahari Puan Rosliza untuk membentangkan penyata kewangan. Silakan Puan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan penyata pendapatan dan perbelanjaan PIBG dari 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020. Baki awal adalah sebanyak RM73,381.18. Bayaran khas PIBG adalah sebanyak RM11,375. Keceriaan dan kesihatan RM3,970, komputer RM2,720, motivasi RM3,350, program kecemerlangan RM5,290, pendidikan Islam dan moral RM2,720, sanitari sebanyak RM775, dan jumlah pendapatan adalah sebanyak RM35,640. Perbelanjaan lain adalah dividen bank RM85.50, dividen belian dari kedai hari-hari sebanyak RM236.80, derma koperasi Co-op Bank sebanyak RM1,500, zakat Co-op Bank sebanyak RM7,900. Jumlah pendapatan daripada jumlah lain-lain pendapatan adalah sebanyak RM9,722. Saya tak nampaklah. 30 sen. Akaun tumpang adalah sebanyak adalah turun saya. Tak nampak. Akaun tumpang naikkan sikit lagi. Belum baca lagi. Okey, jap. Sumbangan Yayasan Wilayah Perkesatuan sebanyak RM11,700. Sumbangan untuk graduasi RM800. Sumbangan untuk surau RM9,639. Dan hadiah pertandingan iaitu writing RM300. Jadi jumlah akaun tumpang adalah sebanyak RM22,439. RM22,439. Jumlah pendapatan adalah RM141,182.48. Perbelanjaan adalah berikut adalah senarai perbelanjaan yang telah dibuat sepanjang tahun 2020. Bayaran untuk akaun tumpang iaitu bantuan makanan Yayasan Wilayah Persatuan adalah sebanyak RM15,895. Perbelanjaan untuk program cegah stun, Galeria Ilmu RM3,000, pendawaian iaitu peralatan siar raya sebanyak RM800, pembayaran untuk meja bulat 5 kaki RM1,280, pembayaran untuk pembelian kerusi plastik sebanyak RM1,450, kemudian adalah pendingin hawa bilik guru sebanyak RM10,140. Jadi jumlah besar untuk perbelanjaan cegah stun adalah RM16,670. Seterusnya adalah perbelanjaan untuk sumbangan APIBG iaitu hadiah untuk Hari Guru kutipan yuran terawal ya. Hadiah untuk guru bagi kategori kutipan yuran terawal sebanyak RM100,
gaji untuk guru ganti RM250, bayaran PKP 15, bantuan PKP untuk 15 keluarga sebanyak RM1,500, bayaran zakat Co-op Bank RM7,900, persaraan Encik Abdul Rahman Puan Sarimah RM1,000, hadiah persaraan sebanyak RM90 dan RM191, serta persaraan Puan Zalina dan Puan Sarina RM1,000, upah memotong dan membersih pokok RM750, upah membaiki dan kipas baru di Dewan Terbuka RM200, anugerah cemerlang co-curriculum sebanyak RM1,670, upah meroboh meja simen RM300 dan jamuan mesyuarat PIBG RM180. Jadi jumlah untuk belanja PIBG adalah sebanyak RM15,101. Pembayaran untuk motivasi iaitu program motivasi tingkatan 3 dan tingkatan 5 RM400, program Maharajan Al-Quran RM490, program Meniti Alam Remaja RM400. Semuanya berjumlah RM1,290. Berikut adalah perbelanjaan untuk keceriaan dan kesihatan. Surat khabar, keceriaan kelas, banner selamat datang, rentokil, penapis air, pembelian termometer, topeng muka, hand sanitizer sebanyak RM1,200, tapes water dispenser RM900, Dettol, liquid hand sanitizer dan pelitup muka. Jadi jumlah besar adalah RM9,121. Seterusnya iaitu program kecemerlangan untuk tahun 2020, model SPM sejarah EM RM873.21, modul sejarah PT3 RM540 dan modul pembelajaran online RM440.55. Semuanya berjumlah RM1,827.76. Untuk perbelanjaan, peperiksaan dan ujian yang melibatkan pembelian toner cartridge sebanyak RM1,206.80. Seterusnya, bayaran untuk co-curriculum, pembelian bola softball RM90, yuran penyertaan pegawai warren KRS sebanyak RM120, makanan camp KRIS RM1,500, camp kawat kaki cadet polis RM1,000 dan alatan ujian SEGA RM84. Jumlah besar RM2,794. Lain-lain perbelanjaan ialah charge bank sebanyak RM1,50. Jumlah perbelanjaan PIBG pada tahun 2020 adalah RM63,907.06. Jadi baki akhir di buku tunai adalah sebanyak RM77,275.40. Baki bank pada 31 Disember 2020 adalah sebanyak RM76,376.18. Baki tunai di tangan RM899.24. Jadi baki akhir buku tunai pada 31 Disember 2020 adalah sebanyak RM77,275.42. Berikut adalah senarai baki akhir buku tunai iaitu sumbangan Yayasan Wilayah Persatuan, sumbangan untuk graduasi, sumbangan dari pemadam, sumbangan surau, hadiah pertandingan writing dan baki bersih cergas ton setakat 31 bulan Disember 2020 yang sebanyak RM12,056.15. Sekian saja pembentangan saya untuk penyata keuangan 2020. Terima kasih kepada Bendahari PIBG yang telah membentangkan penyata dan perinci keuangan. Sekarang saya memohon seorang untuk mencadangkan penyata dan laporan keuangan ini diterima dan seorang yang menyokong cadangan penerimaan untuk meluluskan penyata dan laporan keuangan yang dinyatakan. Saya mohon seseorang. Saya, Tuan Saldi Risa binti Abdul Kadir, mencadangkan penyata dan laporan keuangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru KBG SMK Wan Semaju Seksyen 2 tahun 2020 ini diterima untuk diluluskan. Terima kasih. Terima kasih Puan. Minta seorang lagi untuk menyokong. Saya, Nadia Azwa binti Osman, menyokong cadangan penerimaan untuk meluluskan penyata dan laporan keuangan yang dinyatakan. Terima kasih. Terima kasih dan alhamdulillah kita telah membentang, menerima dan mengesahkan penyata dan perinci keuangan. Sementara itu, saya ingin mengingatkan
hadirin sekalian, berkenaan dengan tabung sumbangan pembangunan sekolah PIBD Prihatin kita lancarkan pada awal mesyuarat kita tadi. Segala sumbangan boleh dipositkan kepada akaun MyBank nombor 56481052174 atas nama PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2. So, kita akan beralih ke agenda kita yang seterusnya. Agenda kita untuk membahaskan usul atau cadangan yang ada, di mana kita telah membuka usul dan cadangan ini melalui platform WhatsApp di dalam informasi SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Dan kita telah menerima satu seorang untuk mencadangkan usul, tetapi dia memberi empat usul atau cadangan. Okay, so Fian, usul ni adalah daripada Cik Sufian. Dalam prosedur sebenarnya di dalam mesyuarat agung tahunan, setiap usul atau cadangan yang dikemukakan mestilah dibacakan oleh individu yang mencadangkan usul dan cadangan tersebutlah. Tapi disebabkan oleh usul yang kita terima, sebab selalunya kita usul dan cadangan ni kita bacakan di dalam mesyuarat bersemuka. Tapi disebabkan kita menggunakan platform ni, cuma ada satu cadangan usul ni yang kita terima daripada seorang individu. Saya rasa kita bacakan. Saya mohon sekusi untuk membacakan usul cadangan ni. Baiklah. Kita akan membahaskan usul dan cadangan yang telah dikemukakan oleh Encik Sufian bin Muhammad Yassan. Terdapat empat perkara yang diusulkan, diadukan ataupun dicadangkan ya. Saya bacakan perincian usul dan cadangan. Yang pertama, dari pengalaman murid, terdapat empat sesi Google Meet yang berterusan ataupun bersambung-sambung dan mengganggu masa untuk murid menyiapkan tugasan yang telah ditetapkan masanya oleh guru. Perkara ini jarang berlaku dan diharapkan tidak akan berlaku lagi. Mungkin ia dalam peringkat try and error dan diharapkan juga akan ada penambahbaikan untuk masa akan datang. Perincian usul ataupun cadangan yang kedua, juga dari pengusul yang sama, dari pengalaman ibu bapa penjaga. Jika ingin penglibatan ibu bapa penjaga dalam pemantauan PDPR murid, jadual sahaja masih tidak cukup sebab di jadual itu hanya terdapat garis panduan yang tidak dinyatakan adakah PDPR dijalankan secara dalam talian atau tidak. Kami sebagai ibu bapa penjaga hanya mengetahui tentang ketidakhadiran atau kegagalan menyiapkan tugasan melalui maklumat daripada guru kelas yang dikongsikan melalui WhatsApp group, yang mana informasi sebegitu sudah terlewat untuk dikongsikan. Kami juga faham jika guru terlibat dengan sebarang kekangan dan menukar kelas dalam talian kepada luar talian secara tiba-tiba dan maklumat itu hanya murid sahaja yang tahu. Seterusnya, perincian usul ataupun cadangan ketiga daripada pengusul yang sama. Terdapat tekanan emosi kepada murid yang mana mereka hanya diamkan sahaja dan tidak mahu berkongsi dengan ibu bapa penjaga. Mungkin kerana mereka takut dengan kami atau tidak mahu menambah beban yang telah sedia ada kami pikul atau jawapan itu hanya ada pada mereka yang mana kami sendiri tidak tahu. Kesan jangka panjang amat berbahaya pada kehidupan seusia mereka. Perincian usul ataupun cadangan yang keempat, cadangan sesi pembelajaran dari rumah supaya dikurangkan subjek setiap hari tetapi jangka masa untuk subjek dipanjangkan. Contohnya, 2 jam untuk setiap mata pelajaran. Bermakna maksimum 4 sesi pembelajaran ataupun subjek saja setiap hari. Nama pengusul ataupun pencadang ialah Encik Muhammad Sufian bin Muhammad Yassan selaku bapa kepada Ramdan Razif bin Muhammad Sufian dari tingkatan 4 Setia. Jadi saya buka kepada pencerahan ataupun penjelasan daripada pihak pentadbiran sekolah. Dipersilakan. Saya buka kepada pihak sekolah daripada pentadbir untuk menjawab usul-usul yang telah dikemukakan oleh penjaga kepada anak kita tadi. Silakan. Pelaksanaan di dalam ini
Pihak jelas tak? Okay. Alright, pihak sekolah menyediakan jadual waktu merujuk kepada panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR di rumah yang telah disediakan oleh pihak kementerian. Berdasarkan kepada semakan jadual waktu tersebut, guru-guru mata pelajaran yang telah dibuat pada 7 Oktober hanya dua ataupun satu hingga dua mata pelajaran yang akan dijalankan di luar talian, maksudnya offline. Jadi penetapan sama ada pembelajaran itu dijalankan secara dalam talian ataupun luar talian ataupun secara gabungan, ini dipersetujui oleh murid dan guru hasil perbincangan awal sebelum kelas. Ini bermaksud guru akan berkomunikasi dahulu dengan murid, membincangkan bersama-sama bilakah masanya akan dibuat dalam talian ataupun luar talian. Bagi murid yang menghadapi kekangan, mereka sepatutnya memaklumkan kepada pihak guru di mana pihak guru akan mengambil tindakan menyediakan bahan sokongan seperti modul, kendiri ataupun apa-apa bentuk modul yang boleh diberi supaya murid boleh buat sekiranya mereka tidak boleh masuk ke dalam kelas secara online. Jadi kaedah ini telah menepati kedua-dua bahagian, yang pertama luar talian dan juga dalam talian. Baiklah, untuk usul yang seterusnya, kita juga mengambil kira aspek kekangan capaian peranti. Okay, jadi masa yang diberi oleh guru dalam melaksanakan kerja, selalunya cikgu tidak akan meminta murid menghantar on the spot. Guru akan memberi masa kepada murid untuk menyiapkan. Jadi mungkin tidak dihantar melalui Google Classroom, ada juga murid yang menghantar melalui WhatsApp. Semuanya itu adalah di antara persetujuan guru dan juga murid. Okay, seterusnya, bagi menentukan tahap penguasaan murid juga telah diberi, di mana tahap penguasaan murid juga diberi melalui tiga cara, sama ada secara lisan ataupun secara pemerhatian ataupun hasil penulisan murid. Bagi murid yang memberi kerjasama ataupun bertindak aktif semasa dalam kelas, maka PBD dapat dilaksanakan secara lisan dan pemerhatian guru terus. Manakala bagi murid yang tidak dapat bertindak aktif dalam kelas, maka PBD dilaksanakan melalui hasil penulisan. Okay, itu untuk jawapan 1 hingga 3. Saya harap menepati kehendak soalan yang diberikan, usul yang diberikan. Untuk usul yang keempat pula, pelaksanaan PDPR dalam talian dan luar talian melibatkan penggunaan peranti perlu mengambil kira tempoh layar, iaitu screen time. Tempoh layar merujuk kepada masa yang diluangkan bagi penggunaan peranti seperti televisyen, komputer, komputer riba, tablet dan telefon pintar yang digunakan oleh murid semasa PDPR. Tempoh ini tidak boleh terlalu lama kerana dia akan memberi kesan negatif kepada kesihatan dan perkembangan murid. Jadi guru adalah disarankan untuk memperuntukkan waktu rehat pendek, short break 2-5 minit pada setiap 30 minit sesi PDPR dan pada waktu peralihan mata pelajaran, 5 hingga 10 minit, dengan meminta murid melakukan aktiviti regangan ataupun senaman ringan. Guru juga boleh menggunakan aktiviti PDPR yang interaktif dan melibatkan pergerakan fizikal semasa PDPR dalam talian. Dalam rancangan jadual waktu pembelajaran, pihak sekolah adalah tertakluk kepada peruntukan agihan waktu setiap mata pelajaran yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan dalam DSKP, Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0. Dalam konteks ini, setiap mata pelajaran mempunyai pemberatan masa yang berbeza. Tempoh standard agihan waktu mata pelajaran adalah sebanyak 2 waktu, iaitu 1 jam ataupun 60 minit. Dan manakala maksimum agihan waktu bagi satu mata pelajaran adalah 3 waktu, iaitu 1 jam 30 minit atau 180 minit. Cadangan untuk memanjangkan agihan waktu bagi satu mata pelajaran sehari adalah tidak bersesuaian kerana didapati ia melebihi tempoh maksimum yang diperuntukkan. Walau bagaimanapun, pihak sekolah bersedia untuk membuat penjadualan semula dan kemaskini sekiranya maklum balas mengenai kekangan ini turut dipersetujui oleh ibu bapa penjaga murid dan guru secara majoriti bagi menjamin kesediaan semua pihak demi memastikan kelancaran pelaksanaan PDPR. Pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih atas usul dan cadangan yang telah dikemukakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Juliana yang telah menjawab usul yang dikemukakan oleh Encik Muhammad Sufian. Saya harap penjelasan ini dapat menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh Encik Muhammad Sufian. Yang saya nampak usul yang dikemukakan ini lebih kepada masalah yang berlaku masa pandemik.
berkenaan dengan sesi pembelajaran yang dijalankan secara PTPA. Saya harap selepas ini kalau ada mesyuarat agung tahunan lagi, kalau ada usul tu biarlah kita yang ada ni dah bagus. Semua kalau ada biarlah usul yang menyeluruh, bukan takat sesi pembelajarannya. Mungkin ada usul untuk nak buat masjid ke dan sekolah-sekolah. Itulah. Okey. Agenda kita yang seterusnya adalah membubarkan jawatankuasa PIBG sesi 2019-2020 dan 2020-2021. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua AJKP PIBG daripada kalangan ibu bapa, juga daripada kalangan para guru. Kita ada juga AJK daripada kalangan guru. Istimewanya, jawatankuasa PIBG sesi 2019-2020 ni sekali pilih dapat terus 2 tahun. Sekali pilih dua penggal. Okay, terima kasih yang betul-betul banyak membantu saya dalam kita menjadikan PIBG SMK Bangsa Maju Sejahtera Tua ini lebih efektif dalam membantu sekolah di dalam apa-apa kita. Okay, dengan ini saya membubarkan Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2018 dan 2019. Oleh itu, saya akan membuat pelantikan pengerusi sementara. Saya, Jati Bermanal, akan melantik Encik Muhammad Zulhelmi bin Basari sebagai pengerusi sementara selepas jawatankuasa PIBG semasa dibubarkan. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Jeffrey bin Manaf. Baik, kita akan teruskan dengan agenda penyampaian sijil dan cenderahati kepada jawatankuasa PIBG sesi 2019-2020 dan 2020-2021. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Dipertua PIBG Encik Jeffrey bin Manaf, juga kepada Naib Yang Dipertua PIBG Encik Nor Azmi bin Lehman, Setiausaha PIBG Puan Atila binti Ghazali, Naib Setiausaha PIBG Puan Rainun binti Muhammad Nor, Bendahari PIBG Puan Rosliza binti Razali, Naib Bendahari PIBG Puan Hasira binti Ludin. Seterusnya kepada Ahli Jawatankuasa PIBG Encik Muhammad Syafini bin Haji Idris, Encik Nazri bin Abu Bakar, Puan Azlina binti Azmi, juga kepada Puan Siti Haidah binti Kanan, Puan Nur Latifah binti Zainal, Puan Nur Suhaida binti Sulaiman, Puan Saldiriza binti Abdul Kadir, Puan Nadia Azwa binti Osman. Juga setinggi penghargaan diberikan kepada Juru Audit PIBG Puan J binti Jalaluddin, Puan Nurliza binti Abu Osman. Okey, baik. Sekarang kita akan teruskan kepada agenda pemilihan jawatankuasa PIBG sesi 2021 dan 2022. Baik, setakat 21 September 2021, jumlah pencalonan yang ditawarkan adalah seperti yang berikut, yang mana Yang Dipertua PIBG satu jawatan, Naib Yang Dipertua PIBG juga satu jawatan. Bagi jawatan ahli jawatankuasa ditawarkan sebanyak 4 jawatan dan seorang bagi jawatan juru audit. Setakat 5 Oktober 2021, jumlah pencalonan yang diterima adalah seperti berikut, yang mana kita menerima satu pencalonan bagi jawatan Yang Dipertua PIBG iaitu Encik Jeffrey bin Manaf. Seterusnya satu jawatan bagi Naib Yang Dipertua PIBG Encik Syaiful Anwar bin Zahari. Bagi jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa kita telah pun menerima sebanyak 4 pencalonan. So pencalonannya ialah yang pertama Encik Muhammad Syafi'i bin Haji Idris, Puan Hazatul Itri binti Hasni, Puan Nur Latifah binti Zainal dan juga Puan Mimi Liza binti Abdul Majid. Bagi pencalonan juru audit, kita telah pun menerima satu pencalonan iaitu dari Puan Nur Famiza binti Rosli.
Okey, baik. Jadi untuk pencalonan-pencalonan yang dicalonkan tadi, saya memerlukan sokongan daripada ahli mesyuarat untuk menyokong pencalonan tersebut. Baik, bagi pencalonan yang pertama, yang di-Pertua PIBG Encik Jeffrey bin Manaf. Jadi saya persilakan mana-mana untuk menyokong pencalonan ini. Saya Siti Juliana binti Ramli, guru SMK Wangsa Maju Seksyen 2 menyokong pencalonan ini. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Juliana atas sokongan tersebut. So, tahniah dia ucapkan kepada yang di-Pertua PIBG kita yang baharu. Tidak asing, tidak bukan, Encik Jeffrey bin Manaf. Kita teruskan dengan pencalonan bagi naib yang di-Pertua PIBG, Encik Syaiful Anwar bin Zahari. Saya persilakan mana-mana yang ingin menyokong pencalonan ini. Saya Puan Adlina binti Adlan menyokong pencalonan ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Adelina atas sokongan bagi pencalonan naib yang di-Pertua. So, tahniah Encik Syaiful Anwar bin Zahari atas jawatan naib yang di-Pertua PIBG sesi baharu. Seterusnya, bagi pencalonan empat ahli jawatan kuasa PIBG yang baharu, Encik Muhammad Syafi'i bin Haji Idris, Puan Nur Latifah binti Zainal, Puan Hazzatul Itri binti Hasni, juga Puan Mimi Liza binti Abdul Majid. Jadi saya perlukan sokongan untuk menyokong pencalonan ini. Saya Nur Azlin binti Ahmad Tamizi, guru SMK Wangsa Madu Seksyen 2 menyokong pencalonan ini. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Nur Azlin atas sokongan untuk menyokong pencalonan ini. So, sekalung tahniah diucapkan kepada keempat-empat ahli jawatan kuasa PIBG atas pelantikan yang baharu ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada pelantikan dalaman. Okey, untuk bahagian ini kita tidak perlukan sokongan. So, sekalung tahniah diucapkan kepada setiausaha PIBG kita yang baharu, Cik Nur Hasnita binti Muhammad Mustafa atas jawatan setiausaha PIBG yang baharu. Juga tahniah diucapkan kepada naib setiausaha PIBG yang baharu, Puan Nur Zilawati binti Ismail. Tahniah atas pelantikan ini. Kita ada dua orang yang sangat hebat. InsyaAllah dapat mengemudi PIBG dengan jayanya nanti. Bagi jawatan bendahari PIBG, sekalung tahniah diucapkan kepada Puan Hasira binti Ludin. Juga naib bendahari PIBG, Puan Zamilah binti Abdul Aziz. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua insan hebat ini. Baik, seterusnya bagi pelantikan ahli jawatan kuasa PIBG yang segak di situ, Encik Muhammad Zahri bin Basari, juga Cik Siti Nurul Sharafina binti Muhammad Aminuddin, serta Puan Nurul Huda binti Hassan. So, ini semua adalah pelantikan dalaman. Tiada bantahan, terima seadanya insyaAllah. Tahniah diucapkan. Baik, kita pergi kepada agenda yang seterusnya. Pemilihan juru audit PIBG bagi sesi 2021 dan 2022. Pencalonan yang diterima adalah iaitu Puan Nur Famiza binti Rosli bagi jawatan juru audit PIBG. Jadi di sini saya perlukan sokongan daripada ahli mesyuarat untuk menyokong pencalonan ini. Dipersilakan. Ada mana-mana yang ingin menyokong pencalonan ini, dipersilakan. Okey. Saya Puan Nur Mizai binti Mat menyokong pencalonan ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Nur Mizai atas sokongan untuk menyokong calon kita, iaitu Puan Nur Famiza binti Rosli. So, tahniah diucapkan kepada Puan Nur Famiza sebagai juru audit PIBG yang baharu. Seterusnya, bagi pelantikan dalaman, bagi juru audit PIBG, sekalung tahniah diucapkan kepada Puan Siti Juliana binti Ramli. Alhamdulillah, semoga dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah, insyaAllah. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah pun dilantik bagi jawatan-jawatan yang telah pun diamanahkan, insyaAllah. Baik. Seterusnya, bagi kita teruskan dengan agenda ucapan penangguhan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-33 sesi 2021-2022
Dengan segala hormatnya, saya menjemput Encik Jeffrey bin Manaf selaku Yang Dipertua PIBG sesi 2021-2022 untuk menyampaikan ucapan penangguhan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir li amri. Semuanya, saya mengucapkan ribu terima kasih di atas pelantikan semula sebagai Yang Dipertua PIBG SMK Wangsa Maju sesi 2 bagi sesi 2021 dan 2022. Sesi 2021-2022 ni saya tak pasti mungkin akan menjadi sesi yang paling singkat kalau nak diikutkan kepada jeda waktu mesyuarat agung tahunan yang sebelum ini kita adakan paling lewat adalah pada bulan 3 setiap tahun. So, kalau ikut daripada bulan sekarang, bulan 10, cuma ada penggal yang paling pendek lah kalau dia mengikut jeda waktu yang sepatutnya lah. Mungkin tahun depan kita tak pasti lagi sama ada akan diadakan pada bulan 3 ataupun akan dianjakkan kepada masa ke hadapan lagi lah. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada AJK-AJK baru yang dilantik bagi sesi 2021-2022 ni. Ada yang dikekalkan, ada yang AJK baru, selamat datang ke dalam keluarga kami. Seterusnya saya ada sedikit pengumuman berkenaan dengan sumbangan PIBG. Kami pihak sekolah telah menerima surat arahan untuk tidak membenarkan kutipan bayaran tambahan dalam sumbangan PIBG oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan surat siaran KPM bilangan 4 dengan nombor rujukan KPM 100-1/3/2 jilid 4 bertarikh 15 September 2021. Apa yang dimaksudkan dengan kutipan bayaran tambahan ini? Dalam kalau kita tengok resit bayaran PIBG itu, dia ada sumbangan PIBG, lepas tu yang bawah-bawah tu ada soal macam contoh penyelenggaraan, keceriaan. Yang ini kita tidak dibenarkan lagi untuk membuat kutipan. Apa yang kita ada untuk sesi 2021-2022 ini hanyalah bayaran sumbangan PIBG, bayaran khas ni sebanyak RM70. Sebelum ni untuk makluman kita ada bayaran tambahan untuk komputer RM10, bayaran untuk keceriaan sebanyak RM15, bayaran sumbangan motivasi ini untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 4. Lepas tu ada program kecemerlangan, ini untuk pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan tingkatan 3 RM50 dan tingkatan 5 RM70. Kita juga ada untuk bayaran kegiatan Islam, moral sebanyak RM10. Ada kurikulum dan sukan juga RM10, peperiksaan dan ujian sebanyak RM10. Kita ada majalah sekolah, diharap semua ibu bapa dapatlah melalui anak masing-masing ya, majalah sekolah. Dia ni bayaran sumbangan ni untuk naskah ini untuk setiap keluarga, maksudnya bukan setiap pelajar. Satu keluarga seorang jelah yang akan bayar sebanyak RM20 dan dia ada sanitasi untuk sebanyak RM5. Ini menjadikan yuran ataupun sumbangan PIBG ini sebanyak RM165 untuk lelaki dan RM170 untuk wanita. Kecuali untuk pelajar-pelajar kelas peperiksaan, tingkatan 3 ada RM195 dan untuk tingkatan 5 sebanyak RM215. Apa yang saya masukkan tadi lah, dia bayaran tambahan yang lain ini semua tidak dibenarkan untuk dibuat kutipan panjang sesi 2021-2022. Kita ada bayaran khas wajib ya, untuk setiap keluarga sebanyak RM70 sahaja. Pada kebiasaannya, kita untuk AJK baru sesi yang akan datang tu, kita akan tetapkan sumbangan PIBG ini berapa-berapalah, sama ada kita nak kekalkan, kita nak turunkan ataupun kita nak naikkan. Bergantung pada mesyuarat kali ini. So, saya ingin
mohon ibu bapa untuk cadangan sama ada bayaran khas ni untuk kita kekalkan sebanyak RM70 atau perlu kita turunkan, perlu kita kekalkan atau perlu kita naikkan. Silakan kalau ada cadangan-cadangan daripada pihak ibu bapa. Okay, disebabkan tiada barang cadangan untuk mengurang, menekalkan atau menambahkan, saya akan mengumumkan sumbangan PABG bayaran khas setiap keluarga ini sebanyak RM70. Okay, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat. Assalamualaikum. Saya Puan Nur Ainun. Saya nak mencadangkan jawatankuasa PIBG bagi sesi 2021-2022 ini dikekalkan selama dua penggal kerana memandangkan kita sekarang telah hampir ke penghujung penggal persekolahan. Oh, okay. Kita ada terima satu cadangan untuk mengekalkan jawatankuasa PIBG sesi 2021-2022 ini selama dua penggal. Maksudnya bila katakanlah kita ada pemilihan pada 2022 bulan 3, katakanlah, saya pun tak pasti lagi apa yang datang. So jawatankuasa itu pemilihan kita ada, akan ada mesyuarat tahunan, cuma kita tak ada pemilihan. So penggal tu akan jadi satu pemilihan untuk dua penggal. Okay, saya rasa kita perlu kesokongan juga kot. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Jeff. Encik Jeffrey. Okay, saya bagi pencerahan sedikit ya. Kita akan rekodkan untuk cadangan pengekalan jawatan kuasa berdasarkan cadangan oleh Puan Dorainon sebentar tadi. Walau bagaimanapun, kita akan kemukakan surat kelulusan kepada jabatan untuk mendapatkan kelulusan pengekalan. Okay, setelah surat kelulusan diterima, maka AJK yang dilantik pada tahun ini sah untuk dikekalkan pada mesyuarat yang akan dianjurkan pada tahun hadapanlah. Okey, ia bergantung kepada surat daripada jabatan daripada pendaftar dari jabatan ya. Sedikit saja pencerahan daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Adita. Okey, cadangan oleh Puan Rainon tadi akan dibawakan ke pengetahuan pihak Jabatan Pendidikan dan kalau kelulusan diberi, maksudnya kita akan boleh meneruskan satu pemilihan untuk dua penggal. Okey, saya rasa kita dah mencapai ke penghujung mesyuarat tahunan kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-32 dan 33. Dalam norma baru kita buat secara dalam talian, sebelum ini kita bersemuka. Mungkin kemeriahan tu kuranglah sebab tak dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Puan, alhamdulillah. Juga kepada timbuan, terima kasih saya untuk semua ADK PIBG sama ada yang baru ataupun ya, yang lama ataupun yang baru. Dengan itu saya Jeffrey Bermana, YDP PIBG SMK Wangsa Maju sesi 2021-2022 menangguhkan mesyuarat agung tahunan ini ke satu tarikh yang akan ditentukan kelak pada 2022. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Jeffrey atas ucapan penangguhan tersebut. Tetapi untuk makluman semua, kita belum lagi tamat di sini. Kita akan teruskan lagi dengan sesi yang ditunggu-tunggu dari awal hingga ke akhir bagi cabutan bertuah. Okay. So cabutan bertuah ini kita ambil daripada pendaftaran yang dibuat di awal mesyuarat kita pada hari ini. So seramai 10 orang yang akan dipilih, yang bertuah lah, yang akan menerima hadiah istimewa yang disediakan oleh pihak PIBG.
Baik, untuk pemilihan ini kita akan membuat cabutan menggunakan roda yang kita telah pun sediakan khas. So kita lihat di sini semua nama-nama yang berdaftar ada di sini. So doa-doalah kot-kot hari ini hari yang bertuah untuk anda semua. Jadi kalau dah bersedia, mari kita putarkan. Cuma kita akan panggil 3 kali sahaja. Sekiranya tiada apa-apa tanda kewujudan anda di sini, maka bukan rezeki anda. So peralihan hadiah akan diberikan kepada orang lain lah. Okay, so boleh respon dengan buka audio, beritahulah kewujudan anda ataupun di bahagian chat pun boleh sahaja. Okay, kita mulakan spin yang pertama. Kita tengok siapakah yang bertuah untuk menerima cabutan bertuah yang pertama. Okey, kita putar. Pindah-pindah mata. Okey, yang pertama, Nadia Azwa binti Osman. Okey, ada tak Nadia Azwa binti Osman? Panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua. Sampai sikit, sampai sikit. Okey, so tahniah kepada Cikgu Nadia Azwa binti Osman. Okey, baik. Kita putar calon yang so ada 9 tempat lagi. So doa-doa lah. Harap-harap bertuah. Okey, kita putar. Siapakah calon ataupun orang yang bertuah seterusnya? Okey, kita putar, putar, putar. Yang kedua, tahniah diucapkan kepada Nur Mizai binti Mat. Okey, panggilan pertama Puan Nur Mizai. Ada, ada, ada. Oh, laju je. Ya? Laju je. Okey, tahniah diucapkan kepada Puan Nur Mizai. Okey, kita putar kali yang ketiga. Okey, kali yang ketiga kita lihat siapa yang bertuah di sini. Oh, Cikgu Puan Nur Hasira, Puan Hasira binti Ludin. Ini bendahari terbaru kita. Ada tak Puan Hasira di sini? Terima kasih, terima kasih. Oh. Bersemangat eh. Terima kasih. Tahniah Puan Hasira. Okey, kita putar yang keempat. Okey, ini adalah penerima cabutan bertuah yang keempat setakat ini dalam kalangan guru-guru ya. Eh. Kita tengok ada tak ibu bapa yang bertuah pula. Sama cikgu. Okey, ni pun AJK, AJK setiausaha baru. Cik Nur Hasnita, binti ya. Muhammad Mustafa. Ada, ada. Ada tak ni? Ada. Ada. Oh, ini bak kata Puan Ju sebagai pembakar semangat untuk bekerja dengan lebih keras nanti. Okey, kita berbaki 6 tempat lagi. Kita teruskan putaran. Kok nama sendiri bertuah. Okey, ini adalah penerima yang kelima iaitu Puan Nur Nadia binti Muhammad Nadir. Puan Nur Nadia binti Muhammad Nadir. Panggilan ya, ya, satu. Saya. Terima kasih. Panggilan dua. Oh, dah ada dah. Terima kasih. Okey, so tahniah Cikgu Nadia. Okey, so kita berbaki berapa lagi tadi? 5 lagi ya? Okey. 5 lagi. Boleh kita teruskan putaran roda bertuah namanya. Okey, kita putar-putar, kita lihat nama yang ke-6 tu sikit lagi. Oh. Hari ini memang hari yang bertuah lah. Nampak hari ini memang ni ramai AJK baru yang terima. So, tahniah kepada diri sendiri. Okey, boleh. Terima kasih happy Mas Hari. So saya wujud. Oh, sama tu tunggal terus. Ini adalah sebab saya pun menyertai kan. Ini bukan tipu-tipu eh. Okey, baik. Yang ke-6. 7. Oh, sorry, yang ketujuh. Penerima yang ketujuh. Mari kita lihat siapa yang bertuah. Nenek-nenek-nenek. Puan Cik Anissa binti Cik Soh. Adakah? Ya, panggilan satu. Puan Cik Anissa. Ada Puan Anissa? Panggilan terakhirlah, kita buat panggilan terakhir eh. Panggilan terakhir Cik Puan Cik Nur, Puan Cik Anissa binti Cik Soh. Okey, kalau tiada maka tidaklah bertuah anda, terpaksa di remove.
Okay, dia buka peluang kepada orang lain, penerima yang ketujuh. Kita putar. Mari kita lihat siapa yang bertuah. Okay, Puan Haslinda binti Hashim. Ada Cikgu Haslinda, penerima yang ketujuh. Puan Haslinda satu. Puan Haslinda dua. Saya nak buat panggilan terakhir. Ada? Ada? Panggilan terakhir kepada Puan Haslinda binti Hashim. Sekiranya tiada respon. Oh. Ada eh? Okey, baik. Nasib baik sebab dah panggilan terakhir dah tadi. So, tahniah Puan Haslinda. Kita teruskan dengan penerima yang ke 8. Okey, mari kita lihat siapa yang bertuah di situ. Puan Nur Amira Sakina Suzy Binti Abdullah. Ada? Puan Nur Amira Sakina Suzy. Panggilan pertama untuk Puan Nur Amira Sakina. Panggilan yang kedua, Puan Nur Amira Sakina. Ha? Ada? Tadi tak ada? Panggilan yang terakhir, Puan Nur Amira Sakina. Kira-kira. Ya, saya. Terima kasih. Oh, ada. Ada ya, Puan Nur Amira? Cuba chat dekat respon, kita nak tengok ada. Tapi dekat atas tu ada tadi. Tadi dia keluar. Ya, ada lah. Telefon tengah hang. Cuma ada, 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 ada. Okey, baik. Tahniah Cik Puan Amira Suzy. Terima kasih, Mas. Okey, baik. Kita teruskan dengan penerima yang ke-9. Okey, penerima cabutan bertuah yang ke-9 iaitu Puan Nina Nadira binti Rosli. Ada Cikgu Nina? Panggilan pertama Puan Nur. Ya, ada. Okey, tahniah. Tahniah diucapkan kepada Puan Nina Nadira. Baik, ini adalah penerima yang terakhir. So, yang terakhir ni pastinya orang yang sangat-sangat istimewa lah. So, mari kita putar, kita lihat siapakah penerima cabutan bertuah yang terakhir, iaitu Puan Afara Wahida binti Taib. Okey, ada Cikgu Afara. Puan Afara Wahida, panggilan pertama. Puan Afara Wahida, panggilan kedua. Saya nak buat panggilan terakhir dah ni. Puan Afara Wahida, panggilan terakhir. Ada tak? Macam mana nak batalkan? Ada tak? Tak ada? Tak ada kan? Ada ke tak ada? Tak ada. Okey. Ya ada eh. So, Puan Nur Afara tadi dibatalkan. So masih ada peluang lagi yang lain. Doa banyak-banyak. Kita putar lagi. Kita buat putaran lagi. Kita lihat siapa yang bertuah. Ada. Okey, Puan Suziana binti Muhammad Rozi, Mat Rozi. Ini yang terakhir. Puan Suziana binti Muhammad binti Mat Rozi. Ya, ada. Ada. Tahniah Puan Suziana, alhamdulillah. So sekalung tahniah diucapkan kepada 10 penerima cabutan bertuah bagi mesyuarat agung PIBG pada hari ini. Untuk makluman kepada semua penerima cabutan bertuah, hadiah cabutan bertuah boleh dituntut di pejabat sekolah pada hari sekejap ya. Okey, baik. Okey, di sini untuk 10 penerima cabutan bertuah boleh membuat tuntutan hamper. Okey, hamper yang besar di pejabat sekolah pada 20 hari bulan 10 2021 bersamaan dengan hari Rabu pada jam 12:30 hari, bermula jam 12:30 hari boleh datang ke sekolah pada hari Rabu 20 hari bulan 10 2021 jam 12:30 hari. Okey, baik. Baik, sekarang kita teruskan
Okey, baik, saya serahkan kita punya mesyuarat hari ini kepada pengerusi majlis kita semula. Terima kasih. Baiklah. Baiklah, para hadirin yang dikasihi sekalian, kita akan mengumumkan jumlah sumbangan terkumpul yang telah kita wawarkan pelancaran sumbangan pembangunan PIBG Prihatin pada awal pembukaan mesyuarat tadi. Jumlah pengumuman sumbangan terkumpul dalam tempoh pelaksanaan mesyuarat ini. Yang telah disalurkan ke akaun PIBG SMK Wangsa Maju Seksyen 2 seterusnya. Okey, kita telah dihubungi oleh Co-op Bank pertama yang bersetuju untuk memberi sumbangan berjumlah RM2,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Alhamdulillah, sekalung tahniah, sekalung terima kasih diucapkan kepada Co-op Bank pertama yang sentiasa menyokong Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Dengan tamatnya pengumuman itu tadi, maka selesailah sudah mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-32 dan 33 SMK Wangsa Maju Seksyen 2 bagi tahun 2021 pada hari ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian para hadirin meluangkan masa untuk bersama-sama menyempurnakan mesyuarat pada hari ini. Sekalung penghargaan dan tahniah diucapkan kepada jawatankuasa PIBG sesi 2021-2022 yang telah dilantik sebentar tadi. Jutaan terima kasih didedikasikan khas buat seluruh warga sekolah atas kerjasama dan komitmen dalam usaha menjayakan mesyuarat ini. Semoga ukhuwah yang terjalin mesra ini berkekalan selamanya. Saya mewakili jawatankuasa mesyuarat memohon beribu kemaafan sekiranya terdapat kekurangan sepanjang mesyuarat ini berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, para hadirin diminta untuk masih lagi mengisi kehadiran melalui pautan yang diberikan di ruangan perbualan bertujuan untuk rekod untuk sarana. Jadi kalam akhir penutup kata, akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman, kalungan budi junjungan kasih mesra kenangan sepanjang zaman. Bersyukur kini kami panjatkan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-32 dan 33 SMK Wangsa Maju Seksyen 2 telah berjaya disempurnakan. Sekalung penghargaan kami ucapkan segunung tahniah SMK Wangsa Maju Seksyen 2 dedikasikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segera meniti kecemerlangan. Terima kasih.